Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Kita dah masuk kepada bab 3 dalam subjek operation management, iaitu pengurusan projek ataupun project management. Subjek ni penting, malah ada degree ada degree yang kat Malaysia ni memang ada degree in project management. Jadi project management ni besar. Jadi untuk kita belajar operation management ni, dalam operation management untuk topik project management ni, kita ambil yang general dan yang penting. Yang paling penting adalah you all faham apa dikatakan pengurusan project. Okay, dalam ni ada dua. Ada satu contoh kiraan max dengan penerangan ataupun lebih pada understanding. Okay, mungkin saya lebihkan kepada understanding. Okay. Untuk kiraan nanti kita tengok bila ada masa yang sesuai nanti kita akan belajar untuk kiraan. Dan kiraan ni pun agak mudah. Saya rasa you all pun dah belajar dah. Siapa yang belajar zaman matrix dah belajar dah dekat matrix. Okay. Kalau yang belajar AdMat terlupa saya. Bukan AdMat, sorry. Siapa yang student business diploma ke dia belajar. Kan? STPM tak sure. Tapi bagi saya matrix memang belajar. Kalau sijil atau diploma pun mesti belajar. Tapi simple je lah. Boleh self learning. Nanti saya tengok. Kalau ada dalam final exam kena cover lah. Tapi lebih penting kat sini adalah untuk kita faham tentang pengurusan projek dari segi understanding. Okay. Antara yang kita mungkin topik-topik yang under dalam topik ni adalah berkaitan kepentingan pengurusan projek, perancangan, penjadualan dan juga controlling, pengawalan. Okay, lain-lain berkaitan ni saya katakan project management technique, PERT and CPM. And very simple lah calculation. So tu saya tak nak cover sangat sebab saya lebih pada perkara-perkara yang lebih penting ataupun perkara yang saya anggap baru untuk you all. Determining the project schedule, variability, activity time, cost time, trade-off and project crushing. So kita akan ada je lah kesesuaian. Sekarang ni ramai yang kritik PERT and CPM ni. So kita ada juga yang kita tak gunalah. Ini untuk mungkin bagi saya tinggi sikit lah untuk using Microsoft Project to manage project. Bukanlah tinggi, tapi mungkin kalau nak buat benda ni pun better buat dekat lab ataupun hands on. Jadi kita dalam kelas ni mungkin susah sikit nak buat Microsoft Project ni. Okay, ini ada beberapa project. As a general, bukan saya nak discuss project ni sangat. Tapi just nak tunjukkan first view lah orang kata. Apa yang dikatakan sebagai project management, kalau tengok gambar latar belakang tu, gambar satu gambar laut ataupun satu pot yang besar, yang kompleks. Okay, jadi nampak macam tak siap. Dia bukan tak siap Macam ni lah rupa pot sebenarnya. Okay, dengan kargo dan sebagainya. And so yang kecil-kecil tu forklift. Okay, constructing 30 high security data center worldwide. So itulah yang project dia. Memang data ni bukan hanya data yang berkaitan dengan general ataupun data fizikal. Mungkin data-data human, data manusia. Mungkin data-data kalau perniagaan, data produk, data aset, inventory. Tapi data ni dalam macam-macam bentuk lah. Okay. Building rail line between London and Channel Tunnel. Jadi ini projek-projek membelan belanja yang sangat-sangat billion dollar USD. And developing oil pipeline from the Caspian Sea region to reach Russia, expanding the Dubai airport of the UAE and the Miami airport in Florida. Just to highlight, bila kita sebut kaitan dengan port, for example, ataupun construction, ataupun properties, dia memang melibatkan cost ataupun funding yang sangat-sangat besar lah. Jadi bila kita nak tunjukkan funding, contohnya lah kalau macam zaman kecil-kecil kita main Saidina sampai duit kita banyak lah beli rumah, sampai bank habis duit. Macam tu lah nak katakan bahawa bila melibatkan real estate, port, construction, property ni memang melibatkan dari segi duit tu memang billions. Okay, isu dekat sini project management adalah yang saya sebutkan tadi. Macam mana kita nak susun duit ni dari segi penjadualan, pengawasan, pengawalan, maksudnya scheduling,
okay, monitoring, controlling, forecasting, okay. Jadi dia melibatkan very single dollars and cent. Jadi setiap duit itu akan dihitung. Contoh kita kenal cash flow, so macam mana duit keluar masuk, in out, okay, macam mana kita spend, how we predict, dapat tak actual predictions. So benda-benda tu memang berkaitan dengan project lah. Jadi kalau basically kalau saya dulu belajar project management, memang kita banyak gunakan Excel lah. Jadi saya tak adalah risau sangat sebab saya juga belajar accounting. So kita belajar juga finance and cash flow. Jadi okey lah, kita dah biasa dengan Excel. Jadi project management sekarang dah ada software. Jadi company invest software. Jadi kita mungkin bila kita involve dalam operation management ni, mungkin kita bukanlah orang yang paling tepat untuk manage software itu berkaitan dengan planning, sebab kita ada memang ada specialist untuk project manager. Tapi kat sini at least kita kena faham lah, bila dalam operasi, dalam satu business operation, kita tahu apa yang project manager buat. Okay, okay, sedikit intro macam tu lah. Okay, sorry ada ramai nak masuk lagi, tak perasan. Okay, so building liquid natural gas plant, sebab tu dia ada kaitan. Selain daripada gambar rajah background tu nampak macam pot, dia melibatkan dengan oil gas juga. Okay, kita banyak negara-negara Arab, especially Malaysia ada, tapi kita banyak menggunakan perkhidmatan. Actually we provide a service eh. Kalau dekat negara Arab, banyak sebenarnya contractor daripada Malaysia kan, yang memang menawarkan service dari segi humans, dari segi skills, dari segi expertise. Malah kita juga ada very good guideline and process. So kita bantu negara-negara tertentu lah. Jadi kat dunia ni besar. Jadi mungkin market Malaysia banyak ada dekat dapat belah-belah tanah-tanah Arab tu. Okay. Dari Yemen, dari Trinidad, West Indies, Athens, Greece, negara-negara lain lah. Malah banyak projek-projek ni tidak terhad hanya di belah Arab. Eh. Contoh kat sini constructing natural gas pipeline in Thailand millions. So memang membelanja yang sangat besar lah perkataan. Jadi projek ni nak tunjukkan kalau kata amount-amount besar ni, amount-amount diorang lah. Kalau macam katalah saya meniaga runcit, transaksi saya mungkin satu hari 10,000 je. Jadi kalau diorang memang lagi besar lah. 10,000 tu kalau you pernah kena kerja runcit, you tahulah macam mana. Walaupun 10,000 tu kalau kita nak tutup kedai tu, nak tengok buku account kita tu, sampai tertidur-tidur lah tengok buku account tu. Jadi siapa yang pernah ada bisnes sekecil kedai runcit pun, you tahu macam mana how you nak manage kan projection money, keluar masuk daily ke tidak dan sebagainya. So nak asingkan kos untuk esok, berapa nak saving dekat bank, berapa esok nak bayar dekat suppliers. Kan? Saya sendiri masih kecil pernah duduk kat kedai runcit, jadi saya tahu macam susahnya. Jadi bila dah besar ni buat belajar project management. Alah, kenapalah aku tak belajar dulu kan contohnya. Okay, learning objective. Kita ada banyak gunakan Gantt chart juga and scheduling. Sekarang basic lah Gantt chart. Gantt chart tak susah. You kalau Google dekat Google search biasa pun, kalau you type example Gantt chart ataupun you type Gantt chart .xsl. XSL tu dokumen dalam bentuk Excel lah. Kalau kita .ppt, PowerPoint. Kan? Kalau Microsoft Word, .doc. Kalau nak PDF, .pdf kan. Nah, tu kita .excel. Okay. So ni kita tak apalah. Kita dah terus pergi pada topik. Yang ni tak apa. Sebab yang ni cuma nak beritahu tentang introduce je. Betapa penting eh dalam important project management macam tadi tu. Dia berkaitan dengan international workforce, construction, professional. Okay. Saya suka perkataan ni. Construction professional. So bila dekat Malaysia ni, kalau kita cakap pasal construction, dia banyak benda negatif side. Kan? Kata construction ni slow lah, kita gunakan low technology lah, banyak construction error lah, and gunakan material yang tak bagus lah, pekerja-pekerja yang tak professional, maksudnya gunakan warga asing lah, tak ada safety lah. Jadi penting eh kalau you search kataan construction professional, jadi salah satu industri yang penuh dengan manual, penuh dengan quality improvement, penuh dengan training and training and training adalah construction. So kita dengan cook, medical, personal and security. Strategic values, so penting ya dalam project management, memang keyword strategic sangat-sangat
diperlukan. Okay. Okay, quality mandate for continual improvement. So, continual improvement and quality actually sangat-sangat penting. Sebab tu kalau kalau saya banyak ada juga research yang buat dalam construction, so perkataan quality improvement dengan strategi ni tidak boleh dipisahkan lah. So bila kita buat sesuatu je, okay, semua orang boleh buat, tapi bila sampai dekat good process, macam mana adakah proses itu dilaksanakan secara strategik ataupun dilaksanakan secara berkualiti. Okay, dalam kelas strategic management saya ada sebut, so wajib diorang kena hafal empat perkara tu. So yang pertama dalam strategik, perkataan strategik ni nombor satu adalah clarify and translate strategy. Maksudnya semua syarikat, kita bila deal dengan client, deal dengan customer, deal dengan supplier dan deal dengan partnership, so kita kena tahu setiap company yang kita berurusan tu, kita kena faham apa dia punya strategi ataupun clarify business strategy. Jadi apa dia punya, apa dia punya portfolio, apa dia punya objektif. Jadi saya kena tahu dia punya vision and mission lebih kurang. Okay. Dan yang paling penting, bila kita tahu dia punya vision dan mission, kita tahu nak translate, tahu nak interpretation. Itu paling penting lah. Jadi kalau saya berurusan dengan UPSI, saya first time sampai kat UPSI, saya check, oh UPC nombor satu. So UPC nak go to nombor satu. So dia punya produk adalah, oh jadi teachers. Okay, jadi UPC ni dari segi pesarah dia pun ramai teachers. Okay, dari segi market pun macam mana. Jadi saya dah kena tahu dia punya, you punya business strategy, dan saya kena translate. So ke mana hala tuju UPC dalam masa 10-20 tahun lagi. Itu maksud saya lah. So kalau kita tak boleh nak baca kita punya business strategy and translate and interpretation, so kita tak tahu macam mana kita nak jadi competitive, macam mana kita nak rasa kita ada confidence, macam mana kita nak ada rasa very good collaborative. Jadi benda-benda tu kena faham. Okay, nombor dua strategi adalah communication linking. Sejauh padu, sejauh mana kita punya kekuatan dari segi komunikasi. Kita duduk sebut kan, komunikasi dua hala, komunikasi yang efficient. Tapi komunikasi yang paling penting adalah communication linking. Maksudnya sejauh mana maklumat itu sampai dekat orang pada tepat, pada tempat, pada masa dan ketika. Dan orang dia juga yang tepat. Itu yang paling susah. Dan sejauh mana komunikasi itu berlaku maklum balas. Maklum balas kita namakan maklum balas strategi. Maklum balas strategi hanya berlaku bila kita bagi maklumat kat dia dan dia akan respon kat kita. Jadi how fast kita, contohnya sekarang kan banyak email buat. So kalau dia dah keluar pada waktu office, kalau kita email pukul 5.30, katalah office sampai pukul 5, you email 5.30, automatic email tu akan reply bahawa dia akan respon pada keesokan hari kerana waktu ni dah waktu close. Jadi itu maksud strategi feedback. So macam mana kita nak respon dengan customer. Kalau katalah you meniaga kat Facebook, so ramai orang PM, DM, apa lagi, tanya dan sebagainya, how fast you respond. Contoh dia kan, kalau you pun you sekarang ni try nak ramai yang main dekat Shopee. Jadi sekarang ni berlambak-lambak produk yang sama dekat Shopee. Jadi macam mana you nak tahu bahawa produk you tu akan dibeli oleh customer dan sebagainya. Jadi apa, macam mana you nak faham apa agenda Shopee. Ramai orang meniaga dekat Shopee tapi tak faham apa Shopee nak sebenarnya. Shopee ni buat untuk kita ni untuk apa? Dia nak apa sebenarnya? Apa keuntungan dia? Jadi kita kena belajar benda tu bahawa kita faham tentang how we nak communicate dengan dia. Okay. Nombor tiga adalah planning and target setting. Kalau you tak plan, okay, kalau you tak plan dan you tak setkan target, and planning tu, target setting tu, you tak setkan target ataupun bila you nak capai benda tu, so dia planning sembang je lah, macam kedai kopi ya, sembang je idea, no action. Tak ada planning dan target setting. Last kali adalah strategic feedback. Maksudnya apa saja yang kita buat mesti dapatkan maklum balas. Last kali strategic feedback and learning. Learning tu maksudnya kita kena belajar lah. So learning tu bawah continuous improvement lah. Tu dia katakan bila sebut strategic and quality improvement ni tak jauh beza. So dalam strategic management, saya pesan dalam kelas saya, jangan lupa empat perkara ni. Kalau you lupa empat perkara ni, maksudnya you dah lupa dah strategic management tu apa. Jadi clarify and translate strategy, communication linking, kemudian planning and target setting, dan juga strategic feedback and learning. Itu basic lah. Kalau you tak ambil lagi kelas strategic, tu empat perkara yang basic yang kena tahulah. And, okay, so project characteristic is single units, many related activity. Okay, single units maksudnya setiap project tu dia ada characteristic dia tau. Okay, kalau contohnya kan kita bekerja, okay, kita bekerja seorang-seorang, so single unit kita individual. Kita bekerja dalam satu kumpulan, by group, by team, ada teamwork, ada team members. So you punya single unit you adalah team. So kalau you kerja dalam satu pasukan, contohnya
you ada ada pengeluar, kita ada supplier, kita ada siapa lagi, kita ada agents, so kita ada partner, kita ada potential client. So this part we panggil single units lah. Sebab tu kalau dalam project karakteristik, kalau kita nak buat apa project, siapa terlibat dalam project ni, siapa terlibat lagi. Macam you nak buat assignment, siapa, mana team kita, dua orang je, team kita kan lima orang. So tu masuk dia, units tu sangat penting. Okay. Many related activities. Okay, kadang-kadang bila kita buat project ni, sometimes dia akan isu, contohnya redundant tau. Benda ni berulang, benda tu berulang, maksudnya dah buat, kita buat balik semula lah. Satu lagi adalah kita panggil redo, buat balik semula. Buat, dah buat, kita buat balik semula. Yang kita panggil dekat Malaysia ni, kita ada satu department panggil QC, quality control. Sebenarnya quality control tak perlu diwujudkan. Kalau you nak faham quality control tak, kenapa tak perlu, tak perlu diwujudkan? Apabila kita bekerja mengikut proses, semua orang buat kerja dia and dengan baik, maka produk itu akan sempurna sampai di end of line. Maksudnya line yang terakhir itu dah sempurna. Tapi bila sampai line yang terakhir, bila kita check, ada terdapat defects. So bio defect tu yang QC tu, QC tu yang check ada defect. Jadi QC ni akan pastikan dia, kita akan patah balik kat center kat mana kita punya defect tu. Macam patah balik lah. Jadi macam tu lah. Macam kita kan, contoh macam saya lah, saya selalu defect bila membaca. Bila saya baca sampai dekat bab 2, lupa dah bab 1. So saya patah balik bab 1. Jadi macam mana saya nak pastikan saya, supaya saya tak boleh, tak payah patah balik bab 1. Macam mana kaedah yang terbaik kalau saya baca bab 1 tu saya boleh ingat? Macam mana saya nak terus ke depan, moving forward tanpa saya patah balik? Itu contoh paling mudah. Contoh uji dekat sendiri dalam kehidupan, kenapa kalau kita baca buku bab 1 dan bila kita baca bab 2 kita lupa dah bab 1? Kenapa kita patah balik bab 1? Yang tu yang kita kena faham. Itu secara basic dalam projek kita tak boleh patah balik. So every single time, masa dikira masa, every single time akan calculate defect lah dan cost lah. Contoh saya kerja dekat Prodoa tu 1 minit 2,000. So kalau saya delay 1 minit, so saya akan kerugian sebanyak 2,000. Sorry, bukan saya lah, company akan kerugian 2,000. So bila you lambat buat kerja, bila you delay satu aktiviti tu, contohlah kalau setengah jam, you just imagine lah setengah jam berapa. Kalau 1 minit 2,000, 30 kali 2 berapa? Jadi 60,000. So kalau 60,000 tu maksudnya semua gaji kena potong. Gaji kena potong. Cuma kita tak potong gaji lah, kita potong bonus. So buat pengetahuan you all, masa saya kerja dulu kat dekat skokat, kita panggil skokat, skokat tu bonus kita kita orang 26 bulan. Sepatutnya bonus kita orang dapat. Tapi because of banyak defect yang kita buat, kesalahan quality control apa kita buat, so prak cuma bonus dapat 9.5. That time kalau gaji saya 5,000, you gaji you kiralah 5,000 kali dengan 9.6 berapa. Itulah bulan 12 atau bulan 1 paling lewat, itulah duit saya dapat sepanjang setiap tahun. Kalau kerja kat industri, kenapa kerja kat manufacturing, ramai orang suka kerja kat manufacturing walaupun kerja macam orang gila lah, dan dah keluar waktu subuh, balik dah tengah malam. Tapi mungkin hujung tahun tu ada sesuatu lah, terbayar lah dengan susah penat. Begitu juga dengan kerja bank, contohnya Maybank. Sekarang susah lah suatu condition kita okey, sebelum kita pandemik, orang kerja Maybank dapat 11 bulan juga bonus. Jadi benda-benda tu sangat-sangat relate lah. So sekarang ni kalau orang duduk kat industri, dia tahu kenapa bonus dia tinggi. Not just only because of sales, because of dia punya project management. Everything sequence ikut pace pada project. So tidak ada patah balik, tidak ada pengulangan, tidak ada redo. Itu maksud dia. Jadi difficult production planning, itu yang nak kata tu. Sangat-sangat ada rasa kesukaran untuk kita merancang dan juga mengawal. Keywords ni planning and control. Cuma dia gunakan dalam pembelajaran production control and inventory control. So kalau tanya saya lah kan, for example kita jual produk kan, very simple. So kalau saya pun, kalau saya meniaga, saya beli banyak. So bila kuantiti yang banyak, dapat cost unit yang rendah. Tapi saya terlupa satu perkara, bila saya beli dalam kuantiti yang banyak, saya nak simpan barang kat mana? So saya kena simpan dekat store. Jadi keluar masuk barang kat store, siapa nak control? So kita dah tambah satu kerja. Okay, kalau jadi kerosakan atau defects, dia pandai sebenarnya peniaga ni, bagi warranty selama seminggu dan produk kita tu akan habis setahun. Jadi kalau lepas seminggu macam mana produk kita tu? So jadi banyak kan kita belajar tadi kan, bila ada berlaku defects and bila kena buat kerja tambahan, so tu cost. Cost. Macam kita punya assignment, kalau you masih ingat saya suruh buat assignment, a downtime kan.
So kita ada macam dekat E tu extra processes. Maksudnya kita menambah satu kerja yang tak perlu. Ha, jadi sebab tu kita kena faham. So D tu defect. So sekarang ni dah masuk, you kena apply tau. Semua subjek memang kita relate dengan downtime tu. So D adalah defects. Okay, O adalah overproduction. N is not utilized. For example, not utilized process, not utilized, sorry, not utilized employee, manpower. Lepas tu DWO, waiting, W tadi, waiting time contohnya, menunggu lama, waiting time. And tadi not utilized. T, transport. So banyak benda yang kita waste kat transport kadang-kadang kan. Contoh paling mudah lah kan, kita keluar pagi, keluar rumah. Tiba-tiba kan sampai kat rumah, oh ada lagi barang tak beli. Barang A tak beli, barang B, so kita keluar lagi. So sebenarnya itu transport cost sebenarnya. You dah beli, keluar tadi, patut pertama kali dah keluar, tak payah keluar dah, jadi you keluar dua kali. Itu contoh paling mudah. Inventory, so nak simpan barang, itu dia kata inventory. So inventory pun kalau you simpan barang lagi lama banyak, lagi banyak, lagi lama you simpan lagi akan menyebabkan cost akan meningkat. M, motion, pergerakan. So bergerak sana, bergerak sini lama, macam you kali almari lah. Almari duduk dekat A, lepas tu you kalis sana kalis sini. Lama-lama almari tu rosak lah. Last kali adalah extra processes, tak pasal-pasal tambah kerja. Itu maksud dia, apa yang kita belajar dalam project management pun sedikit banyak dengan downtime lah. Sebab tu saya jadikan assignment, sebab ni benda basic. Siapa yang masuk kelas operation management, tak tahu pasal downtime, pelik lah. Jadi dia tak boleh cerita pasal defect, tak boleh jadi cerita pasal overproduction, tak boleh cerita waiting time, not utilized employees, kemudian tak boleh cerita transport, tak boleh cerita apa inventory, tak boleh cerita motion, tak boleh cerita extra processes, something wrong lah. So nanti kalau katalah tiba-tiba you nanti kerja kat Toyota ke, saya kenal lepas ni tengok Toyota, dia kata apa dah pelajar UPSI, downtime pun tak tahu, malu lah saya. Jodoh sebagai pesyarah rasa, aduh eh, padahal dah sebut lah dengan diorang, basic tu, downtime tu, kena tahu. Okay. General purpose equipment. Jadi sekarang ni equipment tu kelengkapan. Okay, jadi sekarang ni benda-benda yang general, benda yang umum eh. Jadi kelengkapan umum tu sangat penting lah. Kat sini bukan apalah, kalau kita nak handle project, apa kelengkapan yang kita perlu ada lah. Okay, you kena make sure you pandai baca report, you kena tahu dari segi quantity dan sebagainya. Dia macam ni tau, kalau dekat rumah, apa yang barang selalu kita habis kat rumah, contoh telur lah. Telur kan, kita beli satu papan telur. Jadi kita kerap makan telur contohnya kan. Jadi bukanlah kita kerap makan telur sebab tu barang murah. And dalam kita belajar-belajar zaman saya pun, telur lah kira barang yang bila ada duit lebih tu beli dululah. Telur, sardin mahal. Orang kata beli sardin tu, sardin makanan orang kaya, mahal. Jadi telur tu lah yang maksud saya, daripada dulu sampai sekarang harga tu naik tapi tak naik tinggi sangat. Jadi kita tahu satu hari makan telur atau seminggu makan telur banyak mana. Jadi kita akan tahu telur tu akan habis bila. So kita akan top up beli telur. So telur ni kita tak boleh banyak-banyak. Kalau you boleh banyak, mungkin telur tu quality out. Bila telur tu busuk ke dan sebagainya. Jadi macam mana you nak manage telur yang dekat dalam peti ais tu contohnya. Kalau yang di peti ais lah, macam mana how you nak manage? How you predict that satu papan tu boleh habis bila? Dan bila you akan beli lagi telur to make sure. Kalau kita tengok orang beli telur, contohnya saya sendiri pernah duduk rumah orang bujang kan. Jadi kalau kita beli telur, tengok, bro, apa sebab telur lama tu kau letak kat situ? Kenapa? Telur lama tu kau kena letak kat depan. Kenapa? Sebab consider je kita susun tu first in first out. Saya dekat rumah saya ajar. Korang ni tolonglah. Lepas ni kalau letak telur, telur yang lama tu tak depan. Yang baru letak belakang. Jadi siapa yang latest duduk belakang. Jadi kita tahu telur belakang fresh. Kawan-kawan kita tak faham. Dia ambil telur di suka-suka hati dia, dia ambil barisan belakang. Kan? Jadi itu benda-benda macam itulah dia akan menyebabkan defect. Tidak sampai kena kawan kita masak Maggi, busuk Maggi dia. Kenapa telur aku busuk? Kau ambil telur kat mana? Kat sini. Itulah, telur kat depan tu sebenarnya kena habiskan dulu. Telur yang belakang tu habis kedian. Jadi benda-benda itulah yang berlaku macam ni. Orang beli beras. Kan beras kan? You ada orang jenis beli beras, dia letak kat baldi. Lepas tu beli beras, lepas tu dia top up atas. Padahal beras yang lama kat bawah. Dia top up beras yang baru kat atas. Nanti you nak masak nasi, you ambil beras kat atas. Benda-benda tu defects. Benda-benda tu kita kena belajar macam mana. So dalam YouTube ada ajar, contoh you masak nasi, nak cedok nasi macam mana. So nak ambil nasi daripada mana? Daripada tepi ke, daripada tengah dan sebagainya. Sebenarnya benda-benda tu semua boleh belajar dengan orang tua tau. Mak ayah kita dah ajar kita dah. So benda tu dah sebenarnya nak ngelakkan daripada berlaku defect, kan? Pembaziran. Defect tu kecacatan, cacat mesti rosak lah. High labor skill, okay. Nak beritahu siapa yang engage dengan projek ni, biasanya kita engage dengan orang-orang expert. Software development, project manager,
apa lagi, orang jaga dalam business development, orang dalam accounting. So orang-orang tu semua orang orang expert-expert. Ha, time saya kerja dulu memang yalah, orang tengok kita expert padahal kita tengok orang lain lagi expert daripada kita, tapi tapi kita akan rasa kat depan mata kita ni semua orang expert. So kenapa expert? Sebab every single thing very particular lah. Orang bekerja dalam projek ni sangat particular. Ha, satu benda tak percaya nanti you tanyalah geng-geng accounting kalau ada kat fakulti tu, cuba tengok dia how dia punya particular dia. Tengok macam nak tengok particular very simple je. Kalau beli barang kat kedai RM3.80, ada balance 20%. Cuba kita tengok macam mana orang accounting akan ambil duit 20% tu. Cuba tengok orang yang lelek macam lelaki lah. Lelaki kos bukan kos lain lah. Kalau 20% tu macam mana dia dia ambil 20% tu, dan macam mana disimpan, dan macam mana duit simpan 20% tu disimpan dekat dekat asrama, dan macam mana orang accounting akan ambil 20% tu simpan dekat asrama. That kalau you betul-betul particular, you akan nampak observation, pemerhatian, tengok gaya. Dia sama dengan orang engineering. Orang engineer ni dia dia lain, dia lain sikit. Ha, dia dia lain sikit lah. Dia logik dia. Dia dia banyak benda yang logik. Ha, jadi kadang-kadang konsep nak makan pun simple. Kan? Makan untuk kenyang. Jadi dia untuk kenyang je. Ha, jadi orang engineering ni lain sikit. Orang accounting ni lain sikit. Jadi itu kalau paling mudah nak tengok orang projek ni, boleh tengok orang dua ni lah, orang technical dengan orang accounting. Jadi you nampak lah, bukanlah pelajar-pelajar lain tak ada apa, pelajar-pelajar lain kita jadi macam jadi macam biasa lah kan, plus dengan orang ekonomi lah, ekonomi dalam ni ramai orang finance kan. Okay, okay, example project building construction research project. Okay, ada dua benda yang berbeza. Okay, biasanya orang research project orang yang ke depan sekali, orang yang dahulu. So sebelum kita nak nak contohlah gambar dekat belah yang tengah gergaji tu, sebelum dia tahu sequence keadaan apa meter untuk gergaji, teknik untuk gergaji, research dah study dululah. Dia akan keluarkan guideline. So nak gergaji keadaan ergonomik, jadi badan kita dalam sudut berapa darjah supaya potong lagi kemas, supaya tak di injet. So research project dah study. Jadi kalau tanya saya, dalam building construction sangat penting bagi R&D. So bagian R&D kat Malaysia kita belum sampai lagi R&D tu betul-betul praktikal. Kita kita sebenarnya tanpa sedar. Okay, tanpa sedar maksud saya, ramai orang bekerja, ramai orang injured. Jadi kos 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 untuk healthcare meningkat. Okay, tapi benda lagi awal lagi, benda sebelum injured tu yang kena study. Jadi R&D dah study dah supaya workers tu kerja 8 jam pun tapi tak injured. Jadi bila tak injured, kesihatan okay. So dia tak menurun. So kalau kesihatan menurun, kos bagi syarikat. Ramai yang ambil tak kisah. Kalau tanya saya pun sebenarnya, kalau nak minta kerja pun, kalau saya tanya staff tu macam mana kerja tempat lama, MC MC punya report ada tak? MC punya report kan. Jadi kita kita tak ada, kita kat OPSI tak ada masalah. Kalau cuba bayangkan kalau kat OPSI, kalau kita ada satu sistem markah tu, sebenarnya okey nak bagi student tu 4 flat tak boleh. Dia 20 markah adalah tengok sistem attendance ataupun MC. Kalau kata macam MC tu rendah, atau sorry, MC tu tinggi ataupun selalu datang kelas, dia akan menjejaskan markah performance sebenarnya. Nah, sebab tu kalau tanya, saya tanya dengan student, saya kata pergi kelas ni pergi, layan je pergi kelas. Sebab benda tu, benda tu nak ajar kita disiplin. Bukanlah, jangan tepikan orang cakap pergi kelas tu nak tunjuk kita pandai. Tak, sebenarnya you nak melatih diri untuk disiplin. Cuba you, you belajar, kalau kelas tu start pukul 8 pagi, you kena sampai pukul 10 pukul 8 pagi. Dan benda tu paling susah tau. Tak percaya siapa-siapa yang degil-degil macam saya sendiri dulu degil. So sebab cuba saya nak fulfill 8 pagi, memang tak dapat. Baru saya sedar sebenarnya, oh ni yang sebenarnya guru saya cakap dulu, belajar pergi kelas datang pagi-pagi sebab nak melatih diri untuk disiplin. Jadi saya ternyata benda yang paling susah dalam hidup saya adalah disiplin. And contoh kalau macam yang Muslim, kalau kita selalu solat lewat. Jadi kita nak kembali nak disiplin untuk solat awal, susah. Eh, betul lah, dengan tekad berjaya lah. Tapi permulaan tu susah. Jadi bila kita tahu sebenarnya ada yang dalam dunia ni susah sebenarnya, iaitu disiplin lah. Ha, jadi dalam kontrak dia tu R&D merasakan pekerja ni tak disiplin. Ha, jadi sebab tu research project ni identify apa masalah-masalah yang berlaku dekat dekat manusia, dekat mesin, dekat dekat apa potential product, dekat klien. Jadi dia tahu macam mana dia nak, kalau kata dalam client, how to tackle client, macam mana customer tu akan berpuas hati, customer satisfaction. So kalau pekerja, pekerja pun buat kerja yang structured, yang sequence, yang tepat, yang betul, no injured, okay, dia cukup rehat, cukup fit, tu contoh
research project buat lah. Jadi dua benda ni sangat penting lah. Management project is about planning, schedule and controlling. Ini yang saya kata benda asas yang you all kena tahu. Jadi benda-benda ni sangat penting untuk kita belajar management of project. Planning, goal setting, defining the project team organization. Kalau tanya saya, planning lah. Saya tengok juga dekat Malaysia ni project-project. Project manager, kita panggil project management, pengurusan project. So benda yang pertama sekali bila nak set member, saya kata awal-awal lagi korang dah set member dah. Korang buat project ni bukan project kecil tau, project besar. Jadi korang punya balance of team tu. Kadang-kadang kan, macam sekarang saya tak nampak lah. Kalau macam physical face to face, kalau you present kat depan, antara benda pertama yang saya tengok adalah dari segi kecantikan team tu sendiri. You team member kalau 4 orang present kat depan, saya nak tengok sejauh mana 4 orang tu nampak solid. Macam mana you ada good plan tak? Macam mana you susun siapa nak present ni? So apa tanggungjawab yang lain? Macam mana dapatkan kerjasama? Kalau tanya saya, itu sangat-sangat penting lah. Dan sebab tu kadang-kadang dalam kelas saya pun saya tak suruh semua present semua kat depan. Sebab kalau dalam dunia yang realiti pun, dunia yang kerja kan, dia kita panggil orang yang terbaik untuk present. Bukanlah terbaik tu maksud dia paling bagus, tak. Dia bagus dekat present. Jadi yang present kat depan tu, jadi dia bagus kat present. Jadi saya bukanlah jadi manusia atau lecturer, oh siapa yang present saya bagi makan lebih. Tidak. Sebab bagi saya, dia dekat team member tu 4 orang dia dah susun dah. Siapa yang bagus dekat present, siapa yang bagus dekat lead dalam team, siapa yang akan buat kerja ni, siapa buat kerja ni. So itu yang paling penting dari segi kualiti presentation tu digambarkan dengan satu pasukan yang bagus. Mungkin lecturer lain dia, kadang-kadang siapa yang pelajar tu present dia bagi makan lebih. Kalau tanya saya, old schoolnya, klasiknya cara tu. Jadi macam saya tak akan prefer macam tu. Saya akan prefer dari segi satu pasukan. Jadi macam mana dia handle dalam satu pasukan. Itu contoh yang paling penting lah. Mungkin susah saya nak beritahu, tapi memang saya memang ada dalam the way saya nak buat decision tu, memang saya melihat kepada satu pasukan. Macam kita melihat orang. And bukanlah kita nak membandingkan, tapi kita ambil yang positif. Kita tengok satu keluarga, termasuklah keluarga kita sendiri, satu keluarga, tengok bahagianya dia, dengan tak ada bergaduhnya. Maksudnya senang tu, senang dalam kehidupan bukanlah dari segi duit. Tapi senang tu dari segi dipermudahkan. Jadi macam tu lah. Jadi, okay. Macam mana disusun dalam satu keluarga dia macam tu. Jadi benda-benda macam itulah yang kita nampak bila dalam satu pasukan tu. Jadi planning tu sangat-sangat penting. Jadi dia bukanlah satu benda yang boleh orang kata main-main macam tu je. Jadi planning memang sangat-sangat penting. Okay. Scheduling. Relate people, money and supplier to specific activity and activity to each other. Okay. Saya suka perkataan tu, activities. Activities and activities. So kalau you boleh susun jadual, sebab dalam kelas apa saya lupa, operation management kot 2018 ke 2019 kelas, dia orang kena buat presentation kat depan. So dia kena buktikan bagaimana dia boleh menjimatkan masa dia, menjimatkan masa dalam satu hari. Maksudnya semalam you jadi orang yang macam banyak membazir waktu. So hari ni you cuba memanfaatkan waktu. So daripada memanfaatkan waktu tu, total lah berapa minit. So dalam sehari sebenarnya you nak beritahu yang semalam you banyak membazir waktu berapa jam. Nah, contoh hari ni you beritahu hari ni you boleh kualitikan hidup you dengan buat kerja yang manfaat beberapa jam. So esok akan cuba lagi untuk betulkan lagi berapa jam dan sebagainya. So dalam kelas tu menarik lah. Saya pun cakap semua setuju. Semua setuju, dan saya pun sebenarnya saya nampak dah jawapan macam you all semua ni, sebab you rasa you masih muda lagi. Masih rasa muda, mungkin belum ada tanggungjawab sepenuhnya untuk orang kata independent, maksudnya mencari rezeki dan bekerja sepenuhnya. Masih lagi konsep belajar, masih lagi tanggungan mak ayah. Jadi mungkin yang belum berkahwin tidak ada rasa tanggungjawab yang lebih besar, untuk komitmen yang lebih besar. Jadi masing-masing masa yang ada tu sekadar fikir exam lambat lagi, date assignment lambat lagi, kan, fikir-fikir macam tu je. Nanti ni sekarang sem 3, sem depan sem 4. Jadi rupanya you punya scheduling tu tak proper scheduling. Tu namanya tak proper scheduling. Jadi
Jadi bila kita bincang, kalau senaraikan apa aktiviti-aktiviti yang patut you buat sepanjang you nak bergraduat ni, baru you boleh scheduling. Itu dia cerita dia. Jadi kadang-kadang kita bila kita senaraikan aktiviti, you tak sedar pun. Betul lah, aku tak pernah pergi library. Aku tak pernah masuk lab ni. Aku pun tak pernah ke sini. Aku pun tak pernah buat assignment ni. Aku pun tak pernah tulis, apa ni, buat projek ke macam ni. Jadi sebenarnya aku belajar ni tak ada proper scheduling. Ha, jadi bila you habis belajar nanti, you dapat 3.5 pun, tapi sebenarnya you tak banyak benda yang you ada berbanding dengan orang yang manfaatkan waktu dia dalam masa 4 tahun dekat UPSR. So dia dapat semua benda tu. Itu contoh dia lah. Dan saya pun selaku macam abang-abang nak cakap jugalah. Saya banyak menyesal time saya degree dulu. Saya rasa saya tak belajar betul-betul. So banyak benda yang saya membazir waktu saya 3 tahun dulu duduk dekat degree. Saya tak ada apa benda yang saya boleh bawa pun sebenarnya dekat dunia industri selain daripada saya main bola tu je. Saya duduk kepala ingat main bola je time dulu. Jadi tak ada banyak benda dah fikir-fikir balik kan. Jadi saya tak nak kalau macam you all, anak-anak saya, anak-anak orang lain. Jadi kita tak nak pembaziran tu berlaku semasa you belajar lah. Okay. Controlling, monitor resources, cost, quality and budget. Ni antara benda kaitan lah. Sumber, cost, quality and budget. So revise plan and shift resources to meet time and cost demand. So walaupun kita dah buat scheduling cantik, tip top scheduling, tapi you kena ingat controlling. So controlling ni dia fluctuate, dia turun naik, turun naik, turun naik. So macam contoh macam apalah, contohlah macam saya main gitar. So kalau saya main gitar, sebelum saya main gitar, saya kena betulkan tune. Gitar tu tak diusik, selama sebulan pun saya kena betulkan tune. Jadi walaupun kita dah susun benda tu cantik, tapi benda tu tetap kena ada benda yang kita konsep dia, kita kena macam improvement je lah. Kena to back setting yang baik. And kalau you rumah dah kemas pun, okay, tinggal 2 hari pun you akan kena kemas rumah. Tu maksudnya lah apa-apa yang sepatutnya kita kena buat lah. Jadi controlling tu sangat penting, walaupun orang kata dari segi logik dia static. Tapi kenapa kita kena controlling? Sebab kita nak tengok keluar masuk. Contoh macam orang kira kan. Berapa nak kira? Memang dah sah-sah amount banyak tu. Sah-sah duit kita banyak tu. Jadi kenapa kita nak kena hitung balik? Sebab kita nak controlling. Jadi controlling ni sangat-sangat penting lah kalau tanya saya. Eh? Okay, project management activity. Daripada planning apa dia? Daripada objective, resources, work breakdown, structured, organization. Okay. Saya dah bila dah umur saya nak masuk 40 tahun ni kan, bila duduk dengan kawan-kawan, selalu saya rasa macam, sebab saya mungkin kita belajar project management, strategic management. So bila jumpa dengan orang yang lagi senior-senior pada kita pun, masing-masing kalau orang bekerja kan, dia cuma nampak garisan lurus saja. So dia dapat tahu lepas A, lepas A, B, lepas B, C, lepas C, D, lepas D, E. Tapi kadang kita sebagai seorang project management, dia tak boleh cuma nampak A, B, C, D tu. Dia kena nampak huruf lain. Dia nampak benda lain. Dia bukan jalan lurus saja. Dia akan nampak ke tepi, ke kiri, ke kanan, depan, belakang, 35 darjah, 45 darjah. Jadi dia boleh nampak benda tu. Sebab tu kalau tengok gambar ni, kenapa dilukiskan gambar tu berbentuk circle? Project management activity tu berlaku secara pusingan. Ada masa dia berlaku, dia benda tu, material tu duduk kat sudut 180 darjah. Ada masa dia akan ke sudut 90 darjah. Jadi itu maksud dia, how that planning and scheduling tu sangat-sangat penting lah. Kalau scheduling, project activity, start, end time and network. Kalau tanya saya, okay, jom kita buat kerja. Tak apalah, kita set tahun depan lah. Kita buat azam baru 1/1/2021. Nampak tak? You sebenarnya shiftkan azam tu pergi pada tahun 1/1/2021. Padahal you boleh mulakan besok. Boleh mulakan esok. Itu contoh yang paling paling mudah lah. Bahawa kadang-kadang bila project management activity ni, dia akan timbul isu delay. Kadang-kadang kita ni menjadikan objektif tu dengan masa. Masa tu yang jadi objektif. Walhal, masa diperlukan untuk mencapai objektif. Bukan kita yang kena memilih masa. Tu biasa saya sebut masa saya kerja dengan staff saya. Saya kata, okay, kalau kita fikirkan masa yang menentukan, tu salah sebenarnya. Okay? Masa memang kita akan pilih ke depan. Tapi fikirkan kita perlukan masa untuk buat benda ni, tu okey. Okay, kita nak buat sekarang. Jadi berapa banyak masa kena ada? 2 minggu. Tu tak apa. 2 minggu pun kena bincang. Kenapa 2 minggu? Kenapa tak boleh buat seminggu? Kenapa nak skill nak juga buat 2 minggu? So apa justifikasi nak kena buat sampai 2 minggu? Jadi itu maksudnya masa diperlukan. Bukan kita memilih masa, tak apalah minggu depan lah buat. Nanti tahun depan lah buat. Nanti-nantilah. Tu yang
Bila dalam project management, dia tak ada isu yang tu eh. Jadi start and time tu sebenarnya dia tidak adalah orang kata dia kena mula-mulakan di barisan depan ataupun network. Okay, saya nak cerita pengalaman saya kan. Saya ni lain sikit kalau you all nak tahu. Saya sebenarnya tak pernah dapat 3 pointer masa zaman degree. Tak pernah langsung dapat 3 pointer time degree. Jadi saya cuma dapat 3 pointer tu adalah pada semester yang terakhir. Dia tak tahu, saya confirm dia tak sama dengan UPSI. Kalau universiti-universiti lain, semester akhir adalah subjek killer. Subjek-subjek yang memang orang akan repeat. Dan sekarang ni kalau sebut dengan pelajar, pelajar tak repeat paper. So satu benda yang pelik. Suatu masa dulu kalau zaman saya, mana ada orang tak repeat paper. Semua orang repeat paper. Repeat paper tu biasa. Jadi apa yang saya buat luar biasa adalah semester akhir saya tak repeat paper. Dan kawan-kawan saya ada yang grad SEM, SEM 8, SEM 7 sebab dia orang kena repeat paper SEM, SEM akhir tu. Jadi saya buat kerja gila, SEM akhir saya dapat 3.98. 3.98 dan saya dapat praktikal saya dapat A. Saya tak pernah dapat 3 pointer grad SEM 6 3.000. Dan saya memang kena buat kerja gila, saya dah kira saya kena dapat SEM terakhir tu SEM 6 4 flat. Baru saya boleh dapat 3.000. Jadi kalau tanya saya, it's something like, takkan semua benda nak buat kerja last minute. Kalau saya nasihatkan orang pun, saya cakap tadi, jangan ikut macam saya ke tau. Betapa susahnya saya kena dapatkan 4 flat untuk dapatkan 3.000. Kalau daripada SEM 1 lagi, kalau saya dah maintain, saya konsisten. Jadi apa? Sebab tu kalau paling penting sebenarnya permulaan hidup tu. Jadi semester 1, kalau you dapat 3.7, itulah sebenarnya project management yang betulnya. Jadi macam mana you nak maintain 3.7? Itu yang bestnya. Jadi saya first semester lagi dah 2.3. First semester saya 2.33. Saya ingat lagi. Jadi macam mana saya nak letakkan saya punya goals, saya nak dapatkan pointer yang tinggi. Jadi semester 2 dah mula dah. Apalah, kita ni geng 2 pointer je kan. Mana boleh geng dengan budak 3 pointer. Jadi awal-awal dah loser. Jadi dia tak ada satu benda yang drive yang okey. Itu saya bila kata saya beritahu dekat anak buah saya dengan staff saya. So dia kata first ni memang first step sangat penting. So dia akan menentukan you punya drive. Kita banyak sangat tengok movie, banyak sangat tengok cerita-cerita mengarut tu. Jadi semua consider dah tak apa, pelan-pelan kayu. Biar kita kalah dulu, janji kita menang kemudian. So bagi saya in term of project management tak ada bacaan macam tu eh. Kalau dalam kerja tak ada bacaan macam tu. Tapi kalau you nak buat filosofi kehidupan, kalau consider nak cerita drama tu ikut orang. Tapi kalau tanya saya dalam kerja, first step, first langkahan sangat penting. Benda tu yang sangat penting yang tentukan ke mana kita punya consistency level kita. Okay, last sekali adalah controlling, monitor, compare, revise and action. Itu paling penting lah. So sebenarnya action tu, tapi dekat tengah-tengah tu at least memanglah kena buat untuk buat improvement. So bila kita nak buat improvement, kita kena check and balance, sebab tu kita buat compare. So bila kita nak buat sesuatu yang lebih baik, kita kena buat improvement, sebab tu kita kena revise. So monitor and action, saling bergerak untuk controlling. Okay, project planning, planning, scheduling and controlling ni sebab ni keyword ya. Project planning, scheduling and controlling. Okay, time, cost and performance. Sebenarnya performance lah. Performance tu sendiri melibatkan time and cost lah. Jadi kalau dalam project management, masa dan cost memang itu yang dituntut lah. Okay, everything untuk tak nak jadi failure, make sure you kena define the project betul-betul. So apa yang kita nak buat, apa yang kita kenal pasti, apa sebenarnya project punya objektif. Kemudian kita kena buat develop work breakdown structure. Ni paling susah. So kita nak susun kita punya mapping sejauh mana kerja tu dapat disiapkan. Walaupun gambar rajah tu nampak macam downline. Ya betul macam downline, tapi nak susun structure ni memang susah. Walaupun dah ada software cuma nak lukis gambar je, tapi yang kena fikir kita manusia. Okay, identify team and resources. Selalu orang kata benda-benda yang kita ada gadget baru, ada teknologi baru yang bagus, kita ada kawasan lapang, kita ada duit banyak, semua kata bagus. Tapi orang terlupa satu benda yang paling susah dalam membuat satu kerja sebagai project management adalah team members. Saya selalu pesan kat kawan, dia kata, okay bro, kalau kita tak boleh berjaya, tak apa. Sebab mungkin sekarang nak tunjukkan bahawa kau kena berusaha. Tapi yang paling penting sebenarnya, kau kena duduk dalam kumpulan yang betul. Kalau kau duduk dengan kumpulan yang tak betul, sampai bila-bila pun kau tak ada nak berjaya. Dalam bahasa saya lah kan. Saya bukan Tuhan, tapi saya cakap dalam bahasa saya. So kalau kau nak jadi seorang yang bagus, kau kena move kepada grup yang lebih bagus. Kat situ kau boleh learn banyak. Tapi selagi mana kau duduk dekat kumpulan yang tak bagus, lagi tu kau tak pergi. To be professional. Kawan-kawan kerja-kerja.
Kan? Assignment-assignment, kelas-kelas, main bola lepak-lepak, main bola, main bola. Jadi tu you need to diversify yang benda ni, to be professional on this. Jadi sebab tu kalau saya kawan ramai, kawan tengah kawan makan, grup ni. Kawan nak nak pergi sport, kawan ni. Kawan yang pergi kerja, macam ni. Kawan yang kita tahu memang the best untuk bekerja. Ni empat orang ni. Jadi kita ada team kita. Jadi saya sendiri dapat mengukur, okay, bila saya bekerja, saya duduk dengan team ni best. Tapi saya tak boleh makan dengan orang. So, kalau saya makan dengan orang, mengarut. Time makan bekerja, saya mahu kerja. Saya kena ada lepak geng lain, geng makan. Jadi geng makan saya sempoi lah. Tak cerita pasal kerja langsung. Kerja nak bergelak je. Okay, sesuai duduk dekat situ. Okay, ha? Jadi samalah kalau kita nak nak beribadah, kita ada geng kita. Ha? Geng surau, contoh, geng masjid. Kita ada geng dia. Jadi kalau tanya saya kan, nak identify team and resources ni, memang satu benda yang challenge lah. Ha? Jadi dalam kehidupan kita, kita kena make sure, so selama ni kawan-kawan kita siapa? Kawan-kawan sekolah, kan? Kawan-kawan sekolah menengah. Kawan-kawan kita dekat universiti. Kawan-kawan kita kat rumah. So adakah aku memiliki team yang bagus sebenarnya? Ha, jadi kadang-kadang kat situ. Saya tu fikir zaman-zaman saya belajar, saya tak ada lalui semua proses tu. Bila dah besar-besar, bila dah umur dah macam ni, barulah terfikir kenapalah aku tak pernah fikir pun nak set team dalam kehidupan. Bukanlah kita memilih tidak, kita kawan semua orang. Tapi kita kena to be professional dalam kehidupan kita. Kita kena bekerja, kita kena kena ada social kita kena ada juga waktu ibadah kita. Tapi dalam kumpulan mana yang sepatutnya kita kena berada? Ha, kan? Dia bukanlah orang tu pusing-pusing, empat orang pusing-pusing macam tu je. Ha, tu maksud saya lah. Eh? Okay, ini sambungan yang kedua adalah scheduling the project sequenced activity. Yang ni yang sebenarnya kita akan buat chart perm tu kan. Ha, tu nak kira sequence activity tu lah, start to end. So kita nak mulakan, katalah belah kiri tu start, ujung belah end. Tapi kita tak tahu benda tu berliku dia. Ada processing dia, ada bottleneck dia, ada tempoh masa dia lah. Macam sekarang ni, projek dah mula tapi pandemik pula. Tak boleh cross antara negeri tak negeri, tapi projek kena siap juga bulan 2. So macam mana nak projek bulan 2? So what is actually you need to revise? Ha, kita dah belajar tadi kan yang berkaitan dengan revise. So apa benda yang kita kena revise? Apa benda yang kita kena setting balik? So time sekarang ni nak tak nak kena capai masa tempoh. So mungkin cost kena high. Sebab kenapa dah kena pergi second plan. So itu maksud saya lah eh. So yang tu assign people. Assign people biasanya kita panggil, kalau time saya kerja namanya person in charge. Kita panggil PIC ya. Eh? PIC. Bila saya kerja kat government, saya letak PIC. Oh ingat nak letak gambar. Bukan gambar, namanya person in charge PIC tu. So sangat penting ya, selain daripada deadline. So siapa yang bertanggungjawab untuk memastikan projek tu siap pada tempohnya. So kita kena latih person in charge. So nampak macam ni gambar Adam Smith dengan John kan. Okay, schedule or deliverable sangat penting. Sebab paling penting adalah kita nak kena tahu proses tu. So dari segi proses tu nampak logik. So kita nak drive kita setiap masa apa yang patut kita capai. Minta maaf lah, kerja kilang memang betul-betul sequence, betul-betul accurate. Kadang-kadang kita, dalam kehidupan kita pun tak mampu macam nak kerja kat kilang tu, contoh je lah. Jadi schedule deliverable tu memang sangat-sangat penting. Schedule or resources, ni benda yang banyak orang Malaysia buat mistake. Saya pun dulu pernah buat mistake. Maksudnya bila kita buat schedule deliverable nampak cantik, tapi bila untuk resources selalu bermasalah. Sebab tu kadang-kadang bila kita fikir, oh barang ni order. Tapi kita lupa, barang ni melibatkan resources. Supplier kena ambil resources ni dari negara India. India nak sampai ke port nak sampai ke kilang mengambil masa 3 bulan. So kita tak buat prediction order. Jadi benda tu selalu berlaku dekat scheduling resources lah. Sangat penting lah scheduling resources ni. Sekarang nampak kat Malaysia sekarang ni banyak kat sini lah problem dia. Dekat scheduling resources. Deliverable nampak cantik, dapat dekat scheduling resources banyak problem. Sebab tu banyak-banyak kalau macam you order barang gili lama. So, isu paling besar adalah resources sebenarnya. Sumber sekarang ni. Kat Malaysia, kekurangan sumber sebenarnya. Okay. So, kita nak pergi yang lain pula. Okay, ni menyebabkan dia punya term lah kan. Kalau macam tadi, dia time, cost, budget, engineering diagram, cash flow, material available. So, tadi untuk scheduling, kita ada CPM, PERT, Gantt chart, MAL chart, cash flow, budget, delay, activity report, slack, activity dan sebagainya. Slack tu yang tadilah gambar rajah tu nampak tu. Bila ada berlaku bottleneck ataupun satu revision, so kita ada benda-benda yang slack activity. Okay, project planning, establish objective, define project, creative work, breakdown structure, determining resources, form organization.
Yang ni saya dah sebut banyak tadi. Saya rasa saya tak payah ulang balik sebab benda ni tadi saya dah explain dah semua. Okay. Okay, project organization often temporary structure use specialist from entire company. Dia nak sebut often temporary structure adalah dia tak boleh static. Dia flexibility and dia depend on the objective or depend on the, kita panggil apa? Depend of agenda. Okay, sometimes memang sebab tu project management ni dia memang kena cepat. Dia punya kekuatan adalah reflection. So dia mesti cepat antara orang yang buat decision making dia sangat cepat. So dia tahu apa nak buat. So kalau jadi macam ni nak buat apa, jadi macam ni. Jadi sebab tu kalau saya time saya bekerja, saya banyak jumpa dengan orang project manager saya bekerja. Bila saya duduk dekat UPSI, bila saya kerja dengan pesyarah, saya tak dapat benda tu sangat. Sebab consider kita sequence saya cakap tadi kan. A, B, C, ramai orang akademik, theoretical, hebat-hebat ramai. Tapi dia tak ada macam saya kerja dulu macam-macam. Ujian berlaku, macam-macam benda berlaku, tapi macam mana kita terus react. Action tu sangat cepat dan kita punya changes tu memang laju. Itu benda yang saya rindukan masa kat industri. Walaupun kerja macam, tak tahulah, memang rata penat. Orang kata kepala weng, tintong, tidur tak cukup. Selalulah kata demam pakai Panadol tu dah selalu sangat. Tapi ada benda yang beauty kat situ lah. Cuma saya tak nak lah pakai Panadol lagi apa semua tu, tak nak lah. Sebab kita dah dapat kita punya time kita dah kan. Okay, use specialists from entire companies headed by project management, coordinate activities, monitor schedule and cost, permanent structure called metric organization. Sebab tu kalau dekat industri, saya cerita project management ni sebab topik sekarang project management. So project management tu kalau kita tengok cara monitoring dia, biasa dia orang ada macam, ada yang gunakan whiteboard ataupun dia panggil dinding je lah, dia panggil wall board. Jadi masa semua progress time to time dari semasa ke semasa macam main saham tu. So sentiasa dia update dari tempoh semasa ke semasa. Dia tak ada cerita macam buat gancat setahun buat tak tahu. Tak every single thing dalam berapa second je macam selesai kerja je. Oh kita tengok kat wall board lah jap. Tengok wall board apa yang berlaku. Okay fine tak ada apa. Buat kerja lain pula. Sekejap lagi pergi. Jadi benda tu ada tempat yang kita sentiasa kita update. Itu maksud saya lah. Jadi macam kalau kat bilik you all tu, you ada apa? Kita ada jadual kelas kan? Berapa lama you tengok jadual kelas tu? Waktu pagi je lah bila rasa sembat. Ha, jadi macam tu lah. Jadi wall board ataupun you punya board tu tak cukup bagus lah. Jadi kat mana yang you akan selalu wall board you? Dekat Facebook lah. Sebab sikit-sikit buka tengok Insta. Sekejap lagi tengok Facebook. Jadi tu you punya wall. Teruk tau kita sekarang ni. Saya pun teruk. Kan? Tengah-tengah mengajar you all pun saya tengok handphone saya. Jadi teruk kita ni sekarang ni. Kalau time kerja, dia punya konsep, ish tengok kan. Kalau orang bisnes tak apa kan. Saya kalau macam siang, saya banyak tengok saya punya bisnes kan. Ya? Bukan apalah tengok order kan, tengok barang-barang kat Shopee dah masuk ke, tengok barang part dah sampai ke, so meeting dengan klien pukul berapa. Semua tu ada scheduling. Macam saya tak chill lah sebab saya ada PA. Jadi PA saya akan susul saya, okay apa nak kena buat, nak kena buat. Tapi kalau macam kita yang tak ada PA ni, how you scheduling yourself? Jadi apa buat? Apa kita panggil scoreboard you. Apa buat you? Buat kita dekat Insta dengan Facebook tau. Sama-samalah kita kena berubah lah. So hidup kita ni banyak scoreboard kita dekat telefon. Jadi tengok Insta dengan. Jadi you kena change your life. Kena make sure kalau you suka dengan telefon, you change your life. Telefon tu dapat beri manfaat. You kena monitor yourself. So macam mana you nak projections dalam kehidupan supaya kita menjadikan masa dan kos tu sangat-sangat kita practically kan. Monitor schedule and cost, permanent structure called metric organization. Kita panggil penyakit tau. Penyakit contohnya kita nak, kalau kita ada buat status kat Facebook nak orang like ataupun nak orang komen. So kita sentiasa macam aku buat status kena buat seronok. Lepas tu kan dalam berapa second nak tengok info je. So what, apa benda problem yang kita hadapi sekarang ni. So you kena project yourself. Macam mana nak buat benda tu kan. Okay, project organization most helpful when work can be defined with a specific goal and deadline. Okay, memanglah net boring, net cemoy. Orang cakap net specific goal. Okay, you kena jelas bahawa setiap orang memang kena ada target. Okay, you tahu ada satu target yang tetap. Dan sebuah orang tak boleh main tetap semua tau. Ada satu target yang selalu you kalih. Hari ni, yang tu memang aku punya target lah sampai bila-bila pun. Tapi kita ada benda yang kena shift. Sebab
It's normal selaku manusia. Ada benda yang kadang-kadang kita too ambitious. Kita ambil benda yang tinggi. Tapi masa sama, to be realistic, kita kena turun balik. Yang tu kita tukar tak apa. Tapi at least you kena ada specific goal yang tepat lah. Itu kalau tanya saya lah. Dalam project management pun tadi saya sebut kan, kita boleh revise and kita boleh make it change and go through time to time kita buat quality improvement. Tapi masa sama kita ada specific tu, yang specific goal tu and deadline. Okay, kalau tanya saya, saya doakan you all semua dapat grad 4 tahun. Itu you punya specific goal untuk semua. Tapi in order to achieve specific goal tu, apa benda yang nak buat? Kan? Pergi library. Oh, aku bukan jenis orang pergi library. Kenapa tak lagi library ni? Bukan jiwa saya. Kenapa bukan jiwa? Kenapa something wrong dekat library? Kan? Itu soalan pertama yang saya muncul masa saya degree. Saya cuba pergi library, saya cuba ambil buku, saya cuba duduk atas meja. Saya rasa tak kena dengan jiwa. Jadi saya duduk dekat library tu, saya menung je. Saya menung kat tingkap, saya tengok orang dan sebagainya. Kenapa orang boleh layan dekat library? Ya? Last kali tu, okay tak apa, aku ini nak relax je kat library, aku nak chill je. Aku nak jumpa orang, aku nak sembang-sembang je. Semua orang yang aku kenal dekat library ni aku nak sembang. Okay, antara soalan saya tanya kat library, bro, layan ke lepas kat library? Apa syok kan kat library? Tu soalan saya tanya. Lepas saya tanya orang ke berapa, saya tak ingat. Lala saya dah jumpa dah. Oh, ada benda rare lah sebenarnya dekat library. Tu benda yang kalau nak tanya saya duduk kat library hanya pada sem terakhir degree. Sem tu baru saya dapat nikmat duduk dekat library. Lepas tu baru sampai dah tua-tua ni suka kat library. Kalau you jumpa kat library dengan saya, tak heran lah. Memang saya kaki kat library. You kalau nak tahu kenapa saya duduk kat library, jawapan dia dalam masa. Kerana masa itu boleh dimanfaat sebaik-baiknya dekat library. Itu yang saya belajar, dia kata. Jadi bila saya tanya kawan aku, kawan kita, macam mana kau boleh manage masa ya? Sebab kau jadikan library tu sebagai workstation. Kenapa? Waktu lain waktu kelas. So kau akan, waktu perantara kau akan pergi kat library. Jadi kat situ lah kau punya workstation kau. Jadi kau akan manfaat kau kat library tu, kau berapa kau kena setting sana, kau berapa kau nak makan, kau berapa kau nak baca buku, berapa kau nak buat revise. Dan satu lagi yang saya kata, kenapa saya kata masa tu, saya dapat jumpa circle saya. Saya jumpa orang yang positive vibe. Maksudnya saya pergi kat library, niat nak baca buku dan saya akan jumpa semua orang tengah baca buku. Itulah positive vibe. Tu yang saya faham. Okay. Saya kalau saya tak dapat apa-apa, angkat kunci kereta, jom pergi library. Saya dapat positive vibe je. Pergi dekat rak buku, belik-belik buku, tu tengok orang baca buku, kita pun duduk. Dapat quality time tu. Tu contoh dia lah. That's what saya faham. Kenapa orang gila pergi library, baru saya faham pergi kat library. Contohlah kan, dulu banyak habis masa dekat bengkel kereta lah, bengkel motor lah. Betul, benda tu okey, tapi ada certain part yang quality time saya bukan di situ. Ada masa yang benda saya tengah explore, okey saya duduk benda tu. Saya kan engineer automotive, jadi ada benda part-part yang benda baru baru sampai memang saya explore. Tak tidur malam nak belayar, tapi lepas satu certain time, saya tak boleh duduk kat situ dah. Okay, cukup dah. Aku tak boleh duduk sini dah. Aku waste time duduk kat sini. Jadi, kita akan move ke satu tempat lain. Okay. Alright. Kemudian, the job is unique or somewhat unfamiliar to the existing the organisation. So, ini yang saya kata, job memang unique lah. Dia, you kan sampai satu masa kan, saya dalam kerja saya ada satu passion saya panggil. Kalau saya suka benda tu, saya akan buat. Walaupun saya dalam keadaan nazak. Nazak maksudnya ni, you dah tahu buat apa nak kerja, confirm naik pangkat pun dah tak ada. Memang masa depan you pun tak berapa nak ada. Tapi ada benda yang job is unique. Maksudnya something yang boleh, aku suka kerja ni, aku passion macam ni. Jadi, lantaklah benda-benda lain yang janji aku susah, aku susahkan diri sendiri. Aku tak susah ke orang lain. Jadi aku layan je. Yang tu bagi saya kalau dalam konsep, siapa dalam ni ramai HR kan. So kalau konsep ke HR kan, itu namanya passionate yang memang tinggi lah. Dia tak kisah apa orang nak jadi kena. Tapi dia sangat sensitif dengan orang lain. Contohnya. Kalau benda tu memudaratkan orang lain, dia macam tak seronok. Tapi everything tu, kalau yang teruk pun kat aku je, tak nyusahkan orang lain, tu okey. Jadi dia suka kerja dia. Tu contohnya, maksudnya kalau selaku majikan, kalau pekerja macam ni kena jagalah. To backkan dia punya motivation, kena structureize balik supaya you takkan hilang pekerja macam ni lah. Susah nak dapat job is uniqueness.
manpower tu sangat susah. Eh, yang paling susah di company adalah turnover. Turnover tu paling susah, keluar masuk staff. Itu benda yang bukan cantik sebenarnya. Kalau tengok, kalau baguslah Proton banyak banyak bagi iklan pekerja. Kadang itu dia fikir positif juga. Memanglah bagus bekerja, tapi the same time sebenarnya turnover. Orang keluar masuk, dia tak bagus sebenarnya orang keluar masuk, keluar masuk. Okay, somewhat unfamiliar to the existing organisation. Okay. The work contain complex, interrelated tasks require specialized skill. Okay, ni of course lah semua orang tahu kan, bila orang ada skill ni memang ada satu kelebihan. Tapi the most important thing to the keyword or specialized. Specialized ni kena faham betul-betul tau. Specialized ni bukan, kemahiran dia ni memang orang tak ada lah. Itu betul lah. Skill kemahiran yang orang tak ada, dia ada kat dia. Tapi yang specialized skill ni kan, contoh dia kan. Contohlah kata saya panggil mak saya lah. Mak you all, samalah macam mak kita. Okay. Kita masak nasi, dia pun masak nasi. Kan? Kita sukatan berul, dia pun sukatan betul. Kat sinki pipe tu dia ambil air, kat pipe tu jugalah kita ambil air. Okay? Tapi how special je mak kita kalau masak nasi putih pun, dia tetap jadi special. Tu maksud saya, mana saya cakap memang susah lah kan. Kalau dalam project manager, it's something we call that susah kita nak bayangkan prediction. Tapi sometimes that project ni, kalau kita duduk empat orang ni dalam keadaan apa-apa, keadaan sesusah mana pun, kita boleh selesaikan benda ni. Tapi kalau kata kita missing salah seorang, try lah buat macam mana bagus pun, kita tak akan dapat seindah yang kita harapkan. Itu contohlah. Saya banyak kali kerja macam tu. Oh, rindu kawan kita seorang ni. Dia kalau ada dalam tim kita ni, kita punya kerja punya solid, memang best. Bila dia seorang tak ada, tu kata pelik juga. Dia tak ada. Kita buat sekarang ni, tak ada dia pun tak ada masalah. Tapi result mesti tak cun. Itu yang saya nak kena sebut jugalah. Kalau orang engineering, dia tak suka sebut benda tu. Tapi kalau tanya saya, is human aspects. So dalam human aspect tu memang ada satu benda yang menyebabkan, menguatkan sesuatu supaya jadi lebih baik lah. Orang mungkin anggap benda tu macam nasib, tak, is something like. Sebab tu kalau saya dalam teamwork ni, kita panggil konsep dia saling lengkap dan melengkapi lah. We tak boleh compare, tak boleh compare, tapi kita tahu setiap benda kecil atau besar sesuatu yang dapat dalam team, satu team tu sebenarnya dia memberi kesan secara keseluruhan. Tu yang sangat penting lah. And the project cut across organizational lines. Okay. Saya ambil contoh mudah lah sebab saya baru mengajar subjek ni baru ni. Okay, orang tanya saya something like, saya kata dalam permainan bola sepak for example. So memang dari segi fizikal main bola tu semua tip top. Tapi kalau kata very simple things, and bola tu perlu dipassing. Untuk kawan tu paskan bola, untuk paskan kita balik. And dia jadi kita dah yang nak score tu. Tapi kita kalau kita bawa dia sampai nak skor, berbanding kalau bola tu kita pas kat dia dan orang tu pas kat kita balik, kita skor. Jadi kat sini kan ada dua situasi. Dua-dua bola tu akan gol. Dua-dua bola tu akan gol. Tapi apa yang penting ni sekarang ni, kita tolak bola kita kat kawan tu, kawan tu pun balik kat kita. Orang kata macam, oi, mubazir lah kau nak pas kat dia nak pas kat kau balik. Dia bukan masalah pas tak pas. Yang tu dia panggil trust. Itu dia panggil consider trust. Percaya. And kita percaya bahawa kita, orang lain pun boleh buat. Kalau kita boleh buat, orang lain pun boleh buat. Kita kena percaya bahawa kita lorongkan bola dekat dia, dan dia pun kena percaya kalau dia lebih baik untuk kita, dia akan patah balik bola dekat kita. Itu dalam kerja saya banyak pesan ke orang macam tu, bahawa ada masa kejayaan kita tu bukan letak pada kita. Kejayaan kita tu pada orang lain. Kejayaan orang lain tu sebenarnya akan memberi impact pada kita. Ha, tu maksud je lah. Tak semua benda tu kejayaan kena ada datang daripada kita kan. Hari ni jual barang memang kita untung RM2. Kita untung RM2 sebab customer tu dapat RM2. Dan hari ni juga kita tak untung RM2. Kita ngam-ngam je. Sebab consider tu RM2 tu kita bagi dekat customer. Contoh berniaga macam ni. Kan kadang-kadang hujan lebat, katalah jual nasi lemak tak habis. Kan? Tapi nak buang sayang. Jadi daripada nasi lemak tu buang, baik kita bagi dekat customer yang selalu beli. Kak, hari ni kakak beli, ambil extra lah kak. Kak, makanlah kat rumah. Kalau kat rumah tak ramai orang, bagilah jiran sebelah. Jadi kita boleh tahu kat tu, dengan bagi kat kakak tu, kita rugi RM2. Tapi sebenarnya you tak rugi. Sebenarnya kita tak rugi. Sebab consider hari tu kita bagi kakak. Kakak tu sedap, baiknya niaga. Bagus sedekah ke orang. Dia akan mouth to mouth, dia akan cerita dengan kawan-kawan.
Eh, kau beli nasi lemak kat mana ni? Kat kedai depan tu. Baik dia tau, bagi nasi lemak kat kita. Itulah aku esok-esok aku nak pergi kedai dia. Nampak tak? Something yang macam kita anggap benda tu rugi, tapi suddenly dia datang benda yang dia macam tu. Ha, tu maksudnya contohnya, hari ni saya boleh score gol sebab kalau dekat luar negara, kalau saya score bola, gol, saya mungkin dapat reward RM50,000 malam tu. Malam tu saya dapat RM50,000. Tapi disebabkan rasa macam tak apa, saya lorongkan bola dekat dekat sahabat saya, biar sahabat saya score. Dan benda tu akan datang tak lama lagi, mungkin sahabat itu pula akan lorong bola tu kat saya. Dan saya pula akan dapat RM50,000. Dan benda tu, dia dapat RM50,000, saya dapat RM50,000. Beza dia, dia dapat RM50,000 tu dengan senyuman. Best lah kau support aku dulu. Aku pun, aku best aku dapat ni. Tapi sebelum ni apa yang saya rasa? Oh, saya skor seorang-seorang, saya rasa saya megah seorang-seorang. Ha, yang tu yang saya katakan, susah nak cerita dengan you all. Harap you all faham lah maksud saya. Maksudnya it's something like dalam kehidupan ni, it's something like teamwork tu is not just only because of personal. Bukan individual. Ha, so dalam kerja tu selalu kita orang selalu pesan, bro, kalau nikmat seorang-seorang, dia tak sama dengan nikmat dalam satu pasukan. Kalau kejayaan tu hanya datang pada titik kau, sampai ke hujung kau seorang, kau tak rasa nikmat tu. Tapi kalau kata nikmat tu, dua-dua dapat, dua-dua pihak dapat, tiga-tiga pihak dapat, empat-empat pihak dapat. So kita akan senyum tau. Lama senyum kita ni. Oh, lain macam lah aku ni berjaya. Kalau tak ada korang, memang aku tak boleh berjaya. Dia lain suasana tu, compare. Ni berjaya sebab aku lah. Kalau aku tak usaha, memang aku takkan berjaya. So, bila tengok kat cermin, oh, boleh tahan riak, sombong aku ni. Jadi, kat situ nak tunjukkan dalam project organisation, dia dia cuba nak train supaya siapa yang jadi project manager to make sure supplier happy, client happy, team members happy, partner happy. So that's why kita kena very good plan. Sebab tu kita kena tadi apa? Scheduling. Sebab tu kenapa kita kena controlling. Tiga tu. Kan? Biasa saya ada masalah nak cerita benda ni dengan orang teknikal. Tapi lama-lama kalau dia dah ada SP, dia faham maksud saya. Jadi untuk kelas you all ni, saya nak terapkan yang tu. Sebab kelas kita ramai orang HR, ramai orang financial. Jadi saya rasa benda tu sangat penting saya terapkan lah. Kalau you all ni semua engineering, saya punya pengajaran keadaan lain. Okay, a sample project organisation some like this. So daripada presidents, so dia akan monitor. Kita ada human resource, so ada marketing, finance, design, quality management and production. Okay, kalau you nak tahu kan, sebenarnya human resource, marketing, finance, satu department. Dia akan duduk kat satu building, dia akan satu, kita panggil group A lah, group A. Design ni biasanya dalam group asing. Dia akan ada satu group yang memang untuk dia lah, macam kita panggil R&D lah dekat design. Quality management dengan production duduk dalam satu payung. Itu saya nak share lah. Kalau you bekerja nanti, orang HR, marketing, finance akan duduk satu group. Orang design akan duduk satu group. Quality management dengan production akan duduk satu group. Okay, pergi kat line number 2. Nampak tak human resources dengan marketing dia macam dia tak ada sub macam dia kalau nampak kenapa dia tak duduk, kenapa dia duduk bawah finance, design, quality management, kenapa tak HR dengan marketing. So HR marketing ni dia satu benda yang dia tak payah terlalu technically. HR tak perlu tahu sangat benda technical, so dia cuma nak jaga kebajikan. So marketing dia lebih pada engage pasal sales and customers. So yang dekat internal punya kawasan yang paling cram ni, yang paling tersepit adalah finance. Siapa yang in charge bahagian finance memang you akan rasa. Finance kan saya kata you dalam kumpulan tadi, kumpulan yang human resource and marketing and finance. Tapi sedikit sebanyak finance akan terlibat dalam side of the, kita panggil apa kita panggil production lah. Ada production ataupun kita panggil operation. Pada tempat operation, dalam operation. Sebab apa? Ingat tadi bila sebut pasal cost and time. So bila melibatkan cost dengan time, design, quality management and production akan engage with the finance departments. Ha, itu yang you kena faham. Jadi bila quality dengan cost, so orang finance. Nah, cuba tengok. Orang financial sebab tu dia sangat penting. Dia kena make sure that semua perkara tu adalah melibatkan kewangan dan juga cost kan, dan juga time lah dengan masa. Ha, jadi ni tempat-tempat. Kalau orang nak tahu, kalau orang yang paling sibuk 9-12, HR dengan marketing dah relax lah. Ni orang yang tak balik bulan 12 ni. Finance, design, quality management, production ni akan buat close end lah, dia buat closing lah, dia buat apa ke, buat accounting, buat audit semua dia orang lah. So orang yang paling saya kena jujur kan, orang yang nampak macam biasa tapi orang yang antara orang sibuk, orang finance lah. Orang finance akan antara orang yang akan sangat-sangat sibuk dalam ni sebab dia akan tackle dua-dua. Macam saya, pengalaman saya kerja pun,
Yang duduk bahagian finance penat. Dia nak kena tackle production punya side dan masa yang sama nak duduk dekat. Ini biasanya human resource, marketing dan finance, bilik dia beraircon. Dan duduk dekat HR, baju tak cantik, bersih, kasut kilat, pakai kertas, ada komputer lawa-lawa, itu semua department tu. Kan? Yang department ni semua kotor ni, main minyak, kena marah, kena maki, kena apa semua tu. Bidang quality management, production, design, perah otak, tak tidur malam, ni grup ni lah. Bila dia tak ada aircon, biasa kipas je, tu grup another side. Tu yang you kena faham bila sampai kat project management, orang yang duduk kat site, ada orang yang duduk dekat HQ. So HR, marketing, finance, mana duduk kat HQ. Memang kan duduk kat HQ lah. Kan? Maksudnya kalau 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 orang kata, apa, kenapa nak ambil kerja sebagai HR? Saya biasa duduk kat aircon. Sesuai lah. HR kata betul lah, kita memang duduk kat aircon. Matrix organization, so ini some oh, kita boleh nampak marketing, operation, engineer and finance lah. Ni tak ada apalah, just nak tunjukkan projek. So pertama tu kalau nampak marketing seorang, operation management seorang, engineer ada dua, finance ada seorang. Dalam kes kedua, marketing dua orang, operation seorang, engineer seorang, finance seorang. So projek ketiga, inilah kita kena berfikir sebenarnya apa apa apakah produk ataupun jenis-jenis yang sesuai untuk projek satu, projek dua, projek tiga, projek empat. Okay, kalau macam you all, you all fikir nanti. Kalau aku duduk dekat grup nombor dua, marketing dua orang. Okay. Tapi operation seorang dia kena pulun lah. So engineer kena seorang, finance kena seorang. So operation, engineer, finance ni tak ada cuti lah. Dia orang tak ada break. Tak ada replacement. Masak dia orang ni. Tapi marketing dua orang. Tapi fikir balik, marketing kena kuat. Kalau marketing tak jalan, jualan tak ada. Okay, yang kedua, biar marketing kita seorang, engineer seorang, finance seorang. Biar operator dua orang. Sebab nak kejar productivity. Oh, so biar production kena dua. So yang kat bawah tu, dia special sikit. Dia ada banyak dua. Biar ada dua, operator ada dua, engineer pun ada dua, biar finance. Okay. Nampak yang paling teres kan finance lah. Eh, nampak tak? Finance kat sini. Jadi cuba you fikir balik. Saya cakap tadi finance adalah orang yang yang paling 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 pening sebenarnya. Kiri dan kanan dia nak kena jaga HQ dan dia juga nak jaga production. Kan? Kalau tanya saya, tak tahu, saya tahu apa apa purpose buku ni nak buat gambar rajah ni untuk kita berfikirlah. Kalau tanya something lah, tak aci lah. Apa sebab tiba-tiba finance orang? Ni ni mungkin orang yang memikirkan bahawa finance cukup seorang. Dia bagi saya tak tepat sebenarnya dalam dalam gambar rajah. Dia tidak ada yang sempurna lah. Kalau tanya saya, sebab tu penting sebagai project management, you kena decide mesti bila nak pakai project A, project 1, mesti bila nak pakai project 2, project 3 dan project 4. So, kalau katakanlah staff kita ni ada memang 1, 2, 3, 4, 5, so macam mana you nak allocatekan 5 orang ni? Sebab tu yang yang sangat-sangat-sangat penting lah. And memang betul lah, engineer, operation, marketing and finance. Mungkin marketing and finance memang boleh orang yang sama sebab kerja agak-agak related. Dan operation dengan engineer pun mungkin orang-orang yang sama. Jadi macam mana nak nak engage macam ni lah. And mungkin mungkin orang marketing kena turun. Macam nombor dua tu kan, orang marketing akan support juga dengan finance lah. Sebab orang marketing tahu juga buat kat finance. So kalau tanya saya lah kan, kalau saya saya pilih mana, saya pilih dua lah. And kalau tanya saya kalau banyak-banyak ni, mungkin saya pilih dua. Sebab bagi saya, orang marketing tu akan boleh support juga dengan dengan finance. Dan orang marketing juga akan tahu kita punya quality. So dia kata okay, jualan kita target sekian, operation kena keluar sekian-sekian, dia tak boleh keluar lebih. Keluar lebih nanti akan mengganggu quality ataupun sebenarnya akan berlaku lebihan. So biar engineer tu seorang. Sebenarnya engineer memang cukup seorang sebenarnya. Engineer cukup seorang. Jadi kalau saya, saya pilih dua lah. Tapi tak ada apa yang, tak ada mana yang betul, tak ada benda yang salah. Cuma saya punya insting, kalau saya duduk kat industri, finance bukan seorang, tak cukup. Cuma dalam gambar rajah ni, option yang ada, projek nombor dua, sebab HR kat situ ada, so HR boleh buat kerja finance juga. And something like dalam satu satu payung lah, satu satu buildings. Okay, the role of the project manager, high, visible, responsible in making sure that all necessary activity are finished in order and on times. The project come in with its budget, the project meet the quality goal,
The people assigned to the project receive motivation, direction and information. Ini tugas-tugas lah. Saya kata sebab tu penting project management ni, project manager ni bukan tengok benda teknikal saja. Nampak poin last kali tu? The people assigned receive motivation, direction and information. So dia kena jadi macam tower juga. Jadi nak kena monitor semua orang supaya benda tu nampak cantik. Selain daripada benda core lah. Jadi apa? Nak kena siapkan produk on time, based on the budget, or meet and quality goal. Tapi nombor 4 tu paling penting lah. Kalau tanya saya kan, kalau nombor 4 tu cantik, automatically nombor 3 akan capai. Apabila nombor 3 akan cantik, nombor 2 akan capai. Bila nombor 2 akan cantik, nombor 1 akan capai. Kalau nombor 1 you nak capai tu, tanpa you tengok nombor 4 dia takkan berjaya. Itu kalau tanya saya lah. Selalu saya selalu remind untuk diri saya, kalau apa-apa pun, kalau saya nak capai sesuatu tu, target saya contohlah nak siapkan aktiviti tu siap dalam tempoh masa yang saya nak, antara benda yang core adalah benda utama tu. Macam mana start dulu? Sebab tu gambar rajah tadi kita lukis gambar start to end. So dia start kat mana? Start dengan assign people. Okay, kita nak buat projek ni. Okay, sekarang okay, kita dalam satu pasukan. So kau kena buat benda macam ni. Boleh buat tak apa-apa. Kita dalam satu pasukan. Tapi bila kau start nanti kau roger je sebab kita duduk dalam satu team. So kita kena ada direction. Okay, apa kita nak buat, direction kita nak bagi sana tau, nak bagi siap. Tu maksud saya. So make sure kan all the information, jangan all information should be linking tepat eh. All information semua kena dapat. So kukus, memang sama, standard dan tepat. Jadi information tu sangat-sangat penting lah. Itu benda yang pertama saya buat lah. Memang dapat nombor ni kadang-kadang saya tak tahu lecturer lain mengajar macam mana, tapi bagi saya you kena explain sebenarnya 1, 2, 3, 4 ni sebenarnya dari 4 datangnya 1. Okay, kalau kita tahu memang nombor 1 ni penting, tapi tanpa ada nombor 4 dia takkan dapat nombor 1. Project manager should be good coach. Tu benda yang selalu saya cakap dengan yang hardcore punya engineer lah. Saya kata korang ni kena ada very good coach. Yang kalau dekat industri, kerja kau nak maki je, kerja kau nak push, kau bagi tekanan, bagi sampai dia buat and buat and buat. Good communication. So good communication is something like kena efficient tau. Ayat efficient ni kadang-kadang tengok kat buku kurang tepat. Bagi saya efficient adalah bila kita nak communicate. Contohlah kan, you nak cakap dengan orang tua macam mana? Kan? Cakap dengan orang tua, okay, orang tua pada kita cakap pelan-pelan. Kau nak cakap dengan budak-budak, budak-budak yang umur kecil tu, memang baru umur 4-3 tahun, macam mana kau cakap dengan dia? Kau nak cakap dengan orang tengah mengandung, perempuan tengah mengandung. Kau nak cakap dengan isteri, tak nak cakap isteri macam tertenggir. Jadi, itulah maksudnya good communicator. Maksudnya, you kena tengok situational, tengok keadaan, tengok benda tu. Kalau tanya saya, biar communication tu jadi motivation. Sebenarnya motivation tu datang dalam banyak bentuk. Salah satunya communication. Tak apa bro, aku slotok dengan dia. So communication daripada slotok boleh jadi motivation. Jadi kadang-kadang ramai orang tak faham maksud good communication tu apa. Sebenarnya good communication tu dalam banyak perspektif. Able to organize activity from variety of disciplines. Okay, yalah, of course lah bila kita organize, kalau kita ada satu rutin ataupun satu apa kita panggil, satu proses, itu je yang ada. Memang betul, kadang-kadang kita kena buat benda yang kita dah biasa, tapi masa yang sama you need to the variety. Ayat bukan sesuai, variety tak sesuai ni, namanya diversified, kepelbagaian. So kepelbagaian tu nampak lagi cantik, diversified or discipline. So sometimes you kena diversified. So macam kita lah, kalau macam you all semua ramai orang business kan, kalau you kata you nak invest, you kena diversified. You tak boleh invest satu benda je. Hari ni nak beli emas, invest emas je. Tak, you need to diversified. So emas tu risiko dia macam mana? Ada masa you kena spend juga berapa persen untuk invest benda-benda lain. So ada yang betul yang fix. Contohlah macam orang muda sekarang ada invest dekat ASB, ada invest dekat beli emas, ada invest yang macam okay, at least dia kena ada fixed saving. So dia ada. Jadi kat situ namanya diversified. So bila you can diversify, so you can manageable lah. So dalam project is something like diversified tu sangat penting. Ethical issues lah. Ni macam saya cakap intro tadi kan, bila sebut construction professional, saya panggil construction ke contractor professional. Jadi benda-benda yang memainkan isu besar adalah project manager face many ethical decision. Okay, project management institute has to establish ethical code to the deal with the problem such. Ini PMI, nama dia PMI ni, project management institute ni mostly worldwide use kata ni. Bila sebut PMI orang nak tahu lah. So Malaysia pun ada PMI. So kalau you nak jadi project manager pun, kalau nak dapatkan cert,
So you kena dapat daripada PMI, Project Management Institute. So dia ada exam untuk qualify you jadi macam expert in project manager lah. Okay, that you kena offer a of give of the contractor, pressure to alter status report and full report to charge time and expense. Pusing-pusing kan, konon-konon-konon, eh kita kena adjust benda ni lah, kena tambah, kena. Jadi you macam, you nampak macam you nak kata you nak come out dengan better service lah, tapi sebenarnya you mendelay ataupun add on something sampai benda tu jadi lebih mahal. Pressure to compromise quality to meet schedule. So macam the reason is because of bagi alasan quality. Tu ethical issue lah yang benda-benda bagi hadiah, pressure, status lah, report, masa dan kos belanja lah, compromise quality. So benda ni yang kita tak nak dalam construction. So dia kata, bos tiba-tiba harga material naik lah. Oh, kita punya workers tak berkualiti lah. Kita punya workers bayar murah pakai Indonesia macam ni. Jadi benda-benda tu lah kita panggil ethical issues lah. Sebab tu kan awal-awal tadi kita dah bincang project manager should be planned. Then kita dah bincang scheduling. Kita dah ada controlling. So bila orang tak pergi pada tiga tu, planning, scheduling and controlling, dia akan timbul lah ethical issues dan sebagainya. So kalau tanya saya pun, saya namanya excuse lah. Kita banyak jumpa excuse kat sini sebenarnya. Okay, work breakdown structure, WBS, project major, major task in a project, sub-task in a major task, activity or work package to be completed. Ni level-level lah. Kan? Okay, ni gambar nak tunjukkan tadi kan, level 1, level 2, level 3, ni lebih kurang structured lah. Macam mana daripada, contoh kat sini, develop Windows 8 operating system. So, dia pecah design. So dia engineer tadi, nampak tak? Dia pakai cost management plan, kemudian dia ada production, system testing, kemudian turun lah. Ini in general lah. Okay, project scheduling technique, kita pergi ke scheduling pula eh. Tadi kita pergi yang pula tadi planning, ni dah scheduling. Ensure that all activities are planned for. Okay, their order to performance is accounted for. The activities time estimate recorded. The overall project time is developed. Okay. Kalau you nak tahu kan, sebenarnya project management ni satu benda yang kita boleh kata meyakinkan. Saya pernah melawak dengan sahabat saya. Bro, macam mana eh? Ni kita sama santai lah. Bro, macam mana eh? Aku minat dengan seorang perempuan ni. Dia aku pun memang aku serius aku nak kahwin dengan dia. Tapi okay, macam mana aku nak yakinkan keluarga dia yang bawa aku ada sesuatu yang diorang tak nampak. Diorang tak nampak maksudnya ialah, mana orang nampak in future, orang tak nampak in future ialah. Dalam in future sekarang ni contohnya apa yang nampak, bawa kereta mes, orang nampak lah padu mamak ni pakai kereta mes. Mamak ni ada pakai baju smart. Itu semua luaran. Jadi, apa macam mana aku nak yakinkan? Jadi kawan saya tu umur dah lanjut lah. Umur saya kahwin muda, dia tak adalah muda saya kahwin. Jadi, saya kata bro, yang paling penting adalah kau punya planning tu. So macam mana kau punya plan? Jadi kalau tiba-tiba communication dengan bakal bapa mentua kau kena nampakkan kau punya planning tu smart. Mesti kau ada communication. Dia takkan cakap kau ada duit banyak, dia takkan tanya soalan tu. Tapi so dia akan tanya something like it's about plan. Jadi contoh apa yang contoh plan yang secured, saving, investments, insurance, jadi benda-benda macam itulah saya cerita dengan dia lah sebab kita orang gunakan bahasa teknikal lah. Okey, baru dia nampak is something like, so saya kata kesihatan. Oh, kesihatan pun, ya, kesihatan. Jadi benda-benda yang macam tu yang balik bawa dia buat projection. Macam mana? Betul lah, aku cuba alignkan apa yang kau cakap. Jadi aku sekarang ada insurans, yang plus insurans tu ada savings. Okay, lepas tu aku memang ambil juga insurans yang sekali cover dengan dari segi untuk aku punya medical card sebab untuk kesihatan. Contoh dia. Aku tak jual insurans tau, tapi apa yang kau buat? Kalau aku tanya aku, kalau orang tua pun nampak, oh, mamat ni bagus. At least dia nampak untuk kesihatan, untuk nampak bahagian saving, dan juga nampak dia punya
Serius lah kalau orang dah bila fikir pasal insurans tu, serius lah. Ha, jadi Oh. jadi tu benda-benda yang saya kata macam mana boleh benda tu datang dalam tiga dalam satu lah. Saya bukan jual insurans eh, saya tak cakap. Okay, you boleh pakai, siapa yang jual insurans boleh cakap lah sebenarnya you jual 3 in 1 lah. Kalau you nak dapat 3 in 1 insurans lah. Tapi to be proper lah, insurans pun project. So kalau saya pun sebenarnya insurans you kena tukar-tukar. Sebab siapa yang bagi much better better offer, siapa yang provide better service, you better move. Dia tak semestinya you kena stuck daripada satu insurans ke satu insurans. Kat Malaysia ni insurans tak ada satu pun yang bukan tak ada satu, maksudnya susah nak jumpa satu insurans yang betul-betul stable lah. So you keep and move and move and move. Siapa yang bagi better offer dah. Dan insurans ni kat Malaysia punya law tak cantik. So covered insurans tahun 2010. Dengan you covered insurans pada tahun 2015. So 2015 dapat benefit banyak. 2010 tak dapat benefit banyak. Jadi better you keluar, you join yang baru. Ha, tu contoh lah. Itu pada pandangan saya lah. Saya kaji sikit benda ni. Jadi macam, oh Malaysia ni dia tidak menjaga something like kita panggil values. Dia panggil apa? Customer values tu. Dia think about the how to get more and more customer. Dia fikirkan sekarang, dia tak fikir benda yang lepas. So retention kurang. So dia nak cari new market. Tu Malaysia punya senario lah. Jadi kalau saya tak nak jadi orang yang rugi lah. Jadi mana yang dapat yang valuable, kita go through the valuables. Okay. The activity time estimate, the overall project time is developed. Okay. Purpose of project scheduling, show the relationship of each activity to others and the whole project. Identify the precedence relationship among activities. Encourage the setting of realistic. Ni nak katakan ni bila sebut project scheduling, realistic time. And cost estimate for each activity. So you kena estimate betul-betul lah. Based pada realistic, kita kena estimate. So realistic is something like, bukanlah semua benda kena realistic lah. Tapi sometimes yang you kena tahu you punya cut off. Jadi kena tahu masa realistic. Contoh cut off manusia kan, you kena tahu kita kena tidur. Kita kena tidur sampai bila waktu yang paling realistic untuk orang tidur, malam. Jangan terlalu lewat sebab you rasa performance yang paling bagus adalah awal pagi. So kalau kata you bangun lambat, maksudnya dia dah hilang tu lah. Ha, kalau tanya saya, hilang power tu. So the best power is in the morning, then the less power adalah at the night. Jadi rehatlah malam dan bangkitlah pagi. Ha, contoh dia macam tu lah. Itu kalau kata you realistic. Tapi ada orang tak realistic. Tak ada hal, aku pulun. So you pulun katalah sampai subuh. Sampai subuh you tidur. So bila you tidur, you bangkit mungkin. Kalau laki tidur lah, nak masuk asar pun tidur lah, pukul 3 pun bangkit. Kan? Pukul 3. So sebenarnya you dah waste dia punya quality time. Dari pukul 8 pagi, katalah pukul 8 pagi. 8 pagi sampai pukul 3 petang. 3 petang you bangkit, you nak pergi makan apa semua petang pukul 4. Waktu paling bad. Waktu yang petang tu riadah je, dia tak jadi apa dah. So petang you tak ada, malam baru nak start pukul 10. That you sebenarnya you buka track baru lah, track nombor 2 lah. Maksudnya you dah ubah sistem hidup you. Okay, pukul 2, pukul 9 malam, pukul 10 malam lah. 10 malam baru start you hidup. Pukul 10, you akan start pada pagi. Tak tahulah bagi saya, saya pun dah rasa zaman tu tak betul. Schedule tu tak betul. Jadi, satu saya bercakap dengan family, dengan kawan saya, malam rehat. Dah time memang kita punya performance going less. The better performance going early morning. So nak dapat yang bagus, datang pada awal pagi. Itu contohlah. Okay, encourage the setting of realistic time. Jadi help make better use of people, money and material resources by identify critical bottlenecks in the project. So kadang-kadang satu benda ni kalau nak buat satu perubahan, jumpa satu titik lah. So kat mana perubahan yang paling besar lah. Jadi kat mana yang sebenarnya yang menyebabkan kehidupan kita jadi tak bagus. Kalau you tengok macam kita ni banyak main hadap handphone kan. Macam mana aku nak block supaya aku boleh kurangkan tengok handphone. Nak become better. Itulah maksudnya. Bottleneck adalah halangan-halangan yang menyebabkan proses akan jadi panjang. Akan menyebabkan proses tu kalau kita lalu jadi error. Pernah tak satu ketika saya nampak benda dekat dalam permainan game. Tapi saya tak nak cerita pasal permainan game lah. Saya nak cerita dalam kehidupan kita tahu. Okay, kalau kita lalu kat kawasan itu atau melalui dalam kehidupan kat situ, kita selalu menghadapi masalah di mana kita akan tahu kita lalu kawasan itu memang bukan lalu lah, kita melalui itu selalu menjadikan benda tu jadi bermasalah. Jadi kalau tanya saya, kita kena make it soft,
dan kita kena hilangkan bottleneck. Jadi hilangkan segala ketakutan, hilangkan rasa kekecewaan, itu kena hilangkan. Jadi kena hilangkan benda tu. Jadi macam mana nak hilang benda tu, memang tak semua orang mudah. Jadi yang paling penting kita kena hilangkan lah. Saya ada benda yang kalau saya fikir balik, kalau saya fikir benda tu, dimotivate lah. Tapi saya kena hilangkan benda tu. Jadi dalam 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 projek, kita panggil terus lah. Kalau dalam kerja memang buang terus lah. Hapus replacement yang baru ataupun kita buang is much much better lah. Contoh dalam kat rumah kan, kita banyak barang kat rumah. Tak tahu nak kemas kat mana kat rumah. Jadi kita keluarkan barang kita tu, kurangkan barang kat rumah. Buang ke, recycle ke, terpulang lah. Tapi akan jadi much better lah. Itulah maksud dia. Dalam satu keadaan, bottleneck tu, kalau kita remove atau kita kurangkan, jadi much much better lah. Dalam kilang banyak lah kita bincang pasal bottleneck. Critical bottleneck. Contoh paling mudah kan, you kerjakan mesin motor sikit. Susah sangat dia di neksian, dia nak buat motion. Dia kan bergerak sana sini kan. Letak je mesin motor sikit kat sebelah dia. Selesai masalah. Itu ada benda lah. Tengok park guard. Biasa park guard letak depan sekali. Kenapa kita letak park guard depan sekali? Sebab kat pintu gerbang. Padahal park guard kerja dia buat apa? Kat mana dia motion dia bergerak? Oh, dia bergerak kepada section B. Setam. Gate A tutup. Buka gate baru, kita letak dekat B. Jadi benda-benda macam itulah yang kita katakan bottleneck yang kita nak solve lah. Kan? Okay, project management teknik, gancat ni lah CPM, PERT yang saya katakan tadi, contoh-contoh yang kita dah belajar pada zaman matrik ataupun sijil diploma lagi. Okay, simple gancat macam ni, contohnya ni tak kisahlah perkara apa-apa yang kasi start list, design, prototype, test, revise, production. Ni maksudnya aktiviti lah, apa aktiviti yang nak buat. So yang tu JF tu January, February, March, April, May, June, July, August, September tu monthly lah. So time is not just monthly, dia boleh hours, week dan lain-lain. Service for Delta Jet, so ni nak buat two layer. So macam passenger pecah pada dua, planning, baggage. So ini konsep merge. Lepas tu kita kena keluar speed. Maksudnya kita keluarkan team, sub-team. Yang passenger tu team, sub-team dia depend dengan baggage claim. Okay. So dia boleh buat kita panggil apa? Comparison, compare. So dekat passenger, which one? Dekat deplane and baggage. So yang macam tu lah. So dia kat sini kita panggil color traffic kan. Kalau dekat production kita panggil tiga color je. Hijau maksudnya cantik. Kalau color warna hijau tu maksudnya dah settle. Kalau kuning tu maksudnya consider dia macam moderate ataupun in progress. Kalau merah tu bahayalah. Merah macam traffic light lah, berhenti sampai light macam oh shutdown ni ataupun ada problem, ada critical. So orang biasa main traffic light lah. So kalau macam ni, color yang dia main ni color general lah. Just to dalam akademik, so kita boleh pecahkan dia team dengan sub team lah. Okay. Project controlling, this one lah. Okay. Kalau tengok gambar before and after, contohlah gambar rajah sebelum, mungkin bawah tu gambar rajah yang sebenar. So of course orang tak nampak, orang luaran tak nampak. So kenapa kena start buat A, kenapa tak buat depan dulu, kenapa ya. Jadi so everything controlling is most important. Close monitoring of resources, cost, quality and budget. Yalah, contoh kan dalam keadaan pandemik sekarang ni, mungkin material from the China tak ada nak masuk. So everything you kena reshuffle balik. Okay. Feedback enablers, revise the project plan and shift resources. Ini saya cakap tadi kan. So juga kena ada revise dengan shift. Computerized tool and produce extensive report. Okay, sekarang ni banyak orang guna elektronik kan. Elektronik ataupun gadget ataupun sistem untuk pemudahkan dan sebagainya lah. So banyak dah dalam especially kalau kita cerita pasal project controlling dalam construction banyak dah tools yang kita kata gadget-gadget yang mempermudahkan lah. Okay, project management software yang saya katakan tadi lah. We tak ada discuss banyak sangat pasal benda ni. Just nak tunjukkan there are several popular package of managing projects. Oracle, so Oracle zaman saya pakai Oracle. So kita ada MindView, HP Project, Fast Track, Microsoft Project. So kalau saya familiar dua atas bawah tu lah. Oracle dengan Microsoft Project. So Oracle ada macam-macam. Ni salah satu ni Primavera. So Oracle ada macam-macam version of Oracle. Okay, project control report, detailed cost breakdown for each task, labor requirement, cost and hour summary, raw material, variance report, time analysis report, work status report. So something like bila you nak buat sesuatu,
nak buat keputusan, jadi keputusan yang besar. So biasanya kita akan breakdown apa dia punya cost. Dan kalau nak cerita cost, cost lah. Kalau nak cerita by project activity, list down all the activities. So kita akan decide which one yang much proper, sama seperti apa yang kita aim ataupun kita punya objektif. So maksudnya project control report is everything, apa saja yang kita buat aktiviti perlu ada laporan dia. Perlu ada clarification dia untuk setiap aktiviti tu. Ni PERT dengan CPM ada penjelasan sikit. Saya skip yang ni sebab yang ni saya rasa you all boleh baca je. C-STEP ni pun proses-proses tu nanti Ini pun saya skip. Okay, ini question when we entire project be complete. Ini bila pakai PERT dengan CPM. Okay, ini tak apa, ini you baca nanti. Ini lah gambar rajah ni. Ini rasa you boleh baca je. Very simple lah kat ni. Ini tak apa. Okay, dia ada macam ni contoh dia. Dia ada dummy activity. So ada proses dummy activity. Dia, yang ni cuma simulation. Simulation macam mana kita as the project management, project manager, kalau you menghadapi masalah, challenge ataupun mana-mana ancaman, so macam mana you make it solve. So make it solve tu maksudnya you buat solution capai dekat end, tapi dia dihitung dari segi masa lah. Contohnya ada orang yang boleh siap 50 minit, ada orang boleh siap 30 minit. So kita nak tengok yang 30 minit tu, kenapa you boleh capai 30 minit tapi masa yang sama melalui semua semua proses tu lah. Macam contoh orang yang pakai Waze, paling mudah pakai Waze lah kan. So kalau you ikut jalan macam biasa, ikut signboard, satu lagi dia pakai Waze, Waze menemukan jalan tak jam. Jadi bila kita pakai Waze, jimatkan masa. Kalau you tak pakai Waze, contohnya you beza masa 20 minit. So pakai Waze, jimat 20 minit. Sama lah, konsep dia sama. Cuma dia konsep dia, konsep kita panggil diagram lah, ada parts. So parts tu go to there, go to A to C, B to C, macam tu. Okay, ini saya skip macam saya cakap awal-awal tadi lah. Ini semua kiraan. Kira yang belajar buat-buat keluar soalan final je. Macam keluar, every semester keluar je soalan final. Pasal kiraan, cuma soalan yang mana tak sure kan. Okay, forward pass. Yang ni pun sama juga. Sekejap, saya nak point dia. Okay, alias start. Start, oh, ni pun tak apa. Ni pun dekat calculation. Yeah, saya because of this one, you all boleh belajar sebenarnya, tak susah. Saya nak cuma cerita, nak punya explanation je, penerangan dia. Dia banyak ni kira. Kalau orang suka, orang matematik sukalah benda ni. Okay. Okay, ini adalah Gantt chart lah. Kan? Macam mana Gantt chart tu properly. Kan? Nak tengok planning and actual. Kan? Ni dia punya ni lah. Saya tengok mana bagian-bagian yang penting. Ini masih lagi perkiraan semua ni. Saya nak tengok banyak lagi tak? Oh, 198 batish. Okay, kita begini dah. Okay, kita ada sikit lagi. Ini maksudnya kadang-kadang soalan final pun keluar macam ni je, advantage dia kan. Okay, so bila kita buat calculation tadi yang saya tak cover tu, nak kiraan PERT and CPM. So kenapa kita nak kena menghitung ataupun buat kiraan formula nak kira PERT atau CPM tu, especially useful when scheduling and controlling large project. Okay, dia cerita paling mudah bila dalam satu situasi kita kena buat decision, kita kena, bila long project tu banyak, maksudnya bukan singkat jangka masa yang panjang, so kita make sure nak kena dapatkan satu scheduling and control yang terbaik. Jadi antara yang kita bincang, benda asas dia core kat sini adalah cost and time. So dua tu akan berpengaruhi lah. Okay, sebab tu kita buat PERT dengan CPM untuk measure and calculate to identify which one is much better lah. So more practical. Straightforward concept and not mathematical complex. So dia mudah je kiraan dia. Memang kiraan dia memang kalau konsep matematik adalah campur dan tolak lah. Okay,
Graphical network have highlight relationship among project activity. So dalam bentuk lain lah, bentuk diagram ya. Jadi kalau macam, kalau kita tengok macam kayu sekarang kan ada software yang pakai dekat jam. Kalau you jogging ke, kalau you basikal, kena dapat pergi mana checkpoint, kena ada checkpoint. Konsep samalah. Itu konsep yang ada dalam CP, chat dengan PET. So dia akan tunjukkan dari segi go through one point, kena ada one point. So every one point, kena ada point tu will be calculate dari segi time. Itu je lah nak tunjukkan. Kalau you nampak macam mana selalu kat Facebook tu tunjuk gambar orang kayu basikal jogging ke, nampak gambar kuning-kuning, checkpoint-checkpoint tu, macam tu lah maksud dia sebenarnya. Okay, kemudian critical path and slack time analysis help point-point activity that need to be closely watched. Dia dalam satu titik, dalam satu titik tu ada sekat satu tempat yang boleh make it improvement. Yang kita belajar tadi, yang boleh make it change and revise. So kat snatch, sebenarnya dekat satu kita panggil apa, satu journey ataupun satu direction tu ada satu titik-titik yang kita kata kita akan menghadapi gangguan ataupun ada bottlenecks. So from the bottleneck tu kita kena revise and then kena shift. Ya, dia kena shift, revise and shift yang go to the much better, tapi keputusan tu akan memberi kesan pada cost dengan time lah. Okay, project documentation and graphic point out where responsible for various activities. So of course lah, dari segi provenance everything, kalau kita buat project management pun everything Gantt chart ke tadi CPM PERT ke, everything to showcase, sorry, to showcase and then to make it confident of decision lah. Kita panggil proof lah, eh? Something like oh, ada satu technical matters ataupun technical efforts. Jadi saya nak tunjukkan the way to make a decision. So dalam project management, bila you kata you pakai PERT and CPM, orang kata oh, okay, decision itu diterima lah, sebab you ada menggunakan satu tools yang bersesuaian dalam konteks project manager. Sorry, project management. Okay, applicable to wide variety of project. Maksudnya PERT dengan CPM ni basically asas lah. Jadi patut dalam project manager ni orang kena kenal lah. And, jadi orang-orang tahulah, kalau kata dalam kewangan tu, dia ada cash flow. Jadi semua orang tahu pasal cash flow. Useful in monitoring not only the schedule but the cost as well. So, yelah, everything bila sebut schedule, dia sebut time. Dia bukan pasal time dan juga pasal cost. Sebab saya cakap, dia punya fundamental dia, indicator dia adalah cost and time. Dia sebenarnya ada, macam saya cerita minggu lepas, minggu sebelum tu. Cost, time, quality, delivery and safety. Ada tiga belakang. Quality, delivery and safety. So tapi benda tu yang benda yang selepas tu, tapi benda yang fundamental adalah cost and time. Okay. Project activity have to be clear to define, independent and stable in their relationships. Okay. Precedent relationship must be specified and work together. So sebenarnya ni kan perkaitan alignment sebenarnya. So antara one titik ke satu titik, satu point ke satu point, tu nak tunjukkan betapa utuh ataupun kuat dia keputusan untuk memilih line itu. Memilih directionnya itu. Okay. Time estimation tend to use subjective and subject to fudge manager. Of course lah, dalam keadaan pun kita sebagai project manager akan go through track A, track B, track C dan track D. Of course, track A mungkin mostly is good on the cost. Mungkin track B mungkin is good in term of time. Mungkin track C is moderate. It depend on the manager side untuk decide which track yang dia nak ikut. Jadi kita sebagai orang project manager contohnya, we come out the track, is up to management to decide which much better lah. So dia punya agenda lah. So kita sebagai advisor, kita beritahu lah, better make this decision on this track because of blah 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 lah. Kita bagi reason lah in term of, especially berkaitan dengan cost dengan time lah. There is an inherent danger too much to emphasize being placed on the longest or the critical part. Of course lah. Sometimes orang kata, oh, ambil jalan jangka panjang, jalan selamat. Tak, but project manager, kita tak selalu berfikir macam tu. Kita nak come out dengan to make it simplified, much properly, kita tak nak ada redo, kita nak kurangkan revise. So make sure flow ataupun parts yang kita pilih tu is much much better lah, ataupun yang the best present lah. Maksudnya yang tu yang kita nak persembahkan yang terbaik. Okay, dia using Microsoft Project, some gambar-gambar macam ni lah. Kalau kita gunakan Microsoft Project, dia akan keluarkan gambar rancangan, chart dan sebagainya. So sekarang ni banyak software kita dah bincangkan tadi lah. Kalau you check dekat dekat Google, banyak dah software-software yang ada. Malah ada free software dan sebagainya. Okay, ini contoh-contoh lah yang dia punya ni. Okay, itu saja untuk malam ni. So ada soalan untuk tanya dekat bahagian chat? Tak ada, ya? Tak ada soalan.
Okay, ada soalan tak? Saya buka soalan kalau ada soalan nak tanya yang berkaitan dengan project management ni. Okay, macam saya pesankan tadilah, saya pun tak nak ambil banyak masa. So, kalau boleh sekarang ni kita nak ambilkan satu minggu, satu bab. So, jangan sunyi sangat dalam grup WhatsApp tu, tanya-tanyalah pasal assignment ke apa dan sebagainya. If you have any problem, please discuss in our group WhatsApp dan sebagainya. Eh, so kita punya numbers malam ni pun agak tak cantik, yang ada cuma 64 orang je, so ramai yang tak dapat join. Mungkin salah satu factors because of time lah, saya move from, saya revise daripada semalam pindah ke hari ni. So ada issue sikit lah, so ada defect sikit lah malam ni, asal perbezaan kita daripada Isnin kepada Selasa. Okay, hopefully semua orang boleh faham dengan project management. Saya punya objektif simple, saya nak bagi you all faham apa tu project management. So tak banyak benda yang kita nak bermain. Yelah, saya sebut banyak kali tadi pasal cost dengan time. So ada tiga triangle yang sangat penting, iaitu planning, scheduling and controlling. So macam mana kita nak handle tiga tu, walaupun dia ada technical, dia ada juga dari segi human. Sebab ramai dalam kelas ni orang bidang HR, financial services, management. Cuma ada a few people yang from other faculty. Sebab tu saya dedahkan cara macam ni lah, supaya you all faham bila duduk dekat project management pun ada sesuatu kelebihan yang ada pada kita, yang mungkin project manager tak ada lah. Kita ada satu part of the management way ataupun human being punya side lah. Saya selalu discuss dengan kawan saya, bila nak tengok project manager, antara different antara CA dan CB adalah dekat saya cakap tadi lah, management way dengan human being. So memang benda tu macam dah pupus sikit lah. Jadi saya ramai banyak jumpa project manager, tapi project manager tu just to think more to technically lah. So dia tak ada based pada human and social part lah. Walhal kita dah belajar tadi banyak dalam project management, pentingkan teamwork. So how that communication is most important. So how to be trust, mutual understanding. So benda tu yang akan mengikatkan satu-satu kejayaan dalam project manager lah. Okay, alright, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa saya nak stop je. Kalau ada apa-apa, kita discuss dekat group WhatsApp. So nanti saya akan save and download video ni untuk di WhatsApp lah. Di YouTube nanti you all tengok lah. YouTube pun saya check last week I think I check. Pun tak ramai orang tengok. Jadi saya pun risau juga . Just kalau macam yang dah dengar malam ni, mungkin tak tengok pun tak apa sebab you dah dengar kan. Tapi slide nanti saya bagi. Saya rasa slide ni pun saya tak bagi, nanti slide ni saya bagi. Okay, nanti just take notice for the next week ataupun dalam next week kot, kita ada macam ada ujian, ada test. Jangan risaulah, test senang je, nanti alert to everyone. So kita dalam minggu yang akan ada test lah. So mungkin dalam minggu depan kita akan ada test. Okay, get ready dengan test. Not too much lah, tapi just to inform kat you all ada test, simple test. No, don't worry about test, tapi just alert. Jangan sampai ada kawan kita yang tak tahu yang kita ada test tadi. Okay, very simple. Jangan risau, dia tak akan memberi kesan dengan you punya carry mark. But the most important thing, you alert and you buat. Itu yang paling penting lah. Tak apa. It's not about chapter lah. Semua orang boleh buat. Tapi make sure jangan kena buat. Itu saya kata alert tu. Ada kata, saya tak tahu pun ada. Saya tak buat pun, saya tak sempat nak email. Tu yang the major critical dia. Kita belajar project management ni. Yang paling criticalnya, ada orang cakap nanti, saya tak tahu pun ada test. Saya tak tahu pun kena email, kena hantar kat sini. Tu selaku project manager. So benda tu yang saya risau dari segi planning lah. Jadi scheduling nanti saya bagi deadline dengan cara. Jadi saya punya arahan very simple, just alert. So kita ada test dalam minggu depan, semua kena ada lah, dan saya akan beritahu bila nak kena hantar dan sebagainya. Just make it simple direction lah. Jadi semua orang kena tahu saya punya direction. Jangan fikir pasal susah, it's not about susah. Dia hanyalah pasal how you manageable untuk next week dah cukup dah. Jadi you datang, esok ada test, sit the test. So jawab tu senang sangat. Saya tak ada rules untuk jawab exam tu, saya tak ada undang-undang. Jadi as long you sharp, dah sudah submit. Okay, Nur Syairah. Ada soalan dekat chat. Nur Syairah, itulah saya nampak ada soalan. So sebenarnya saya dah beritahu dulu, assignment kita ada dua. Okay, satu assignment kita adalah downtime. So yang saya sebut tu defect, overproduction, waiting time, and not utilize
T transport, I inventory, M motion, E extra processes. So yang ni assignment dalam group. Kita assignment kita semua dalam group. So yang this one ni you boleh dapatkan maklumat kena go through company ataupun syarikat. Gunalah apa-apa platform yang ada untuk dapatkan faham. Sebab kalau you kita refer buku ataupun refer kat internet, dia tak sama dengan reality. Jadi itialah macam mana nak buat pun. Saya tak ada rule, tak ada undang-undang yang saya tetapkan. Tapi kalau kata macam you dah susah sangat nak jumpa orang pun takut, ataupun online pun tak boleh, apa pun tak boleh, call, WhatsApp, social media apa semua tak boleh, pakai je lah annual report ataupun documentation. Tapi of course lah, dia boleh gunakan bahan-bahan di internet tu, dia tak sama dengan kualiti yang saya nak lah. Sebab saya nak simple je, saya tak ada law nak buat dahsyat-dahsyat. Jadi you boleh buat downtime tu, siap, okey lah. Okey, kemudian satu lagi adalah lukis gambar. Lukis gambar tu adalah kita belajar buat apa tu, visual atau value. Dua-dua boleh kan, sama ada visual stream mapping ataupun value stream mapping. So sebenarnya kita dalam satu-satu permasalahan dalam operation, so kita boleh selesaikan dalam bentuk lukisan gambar. Jadi you kena lukis saja gambar untuk buat visual atau value stream mapping. Itu saja. Jadi you boleh gabungkan kedua-dua ni. Kalau kata you nak pakai satu company pun, gabungkan dua-dua assignment pun tak ada masalah. Sebab saya kata saya tak ada law kan. Janji you dapat setiapkan dua assignment ni, dua-dua assignment group, untuk hantar satu pasal e-downtime, satu lagi ada pasal value stream mapping. Gambar explain lah sikit. Explain tu just to understand. Kenapa? Kadang-kadang gambar tu kadang-kadang you tak bagi, you tak jelaskan, you tak legend ni apa. Kadang gambar tu kena beritahu lah ni apa. Kan, kalau you lukis gambar tiga segi tak tahu benda tiga segi tu. At least kena make it simple explanation. Simple explanation. Bukanlah saya kata kalau cakap explanation kan jadi banyak. Saya kena cakap simple explanation, easy to understand. Semua orang boleh faham. Kena adalah, kena cerita sikit. Tak ada. Tak ada detail description. Saya memang nak tengok dalam operation management. Saya nak tengok you all macam mana you gunakan creativity. Saya tak nak cakap pun reference kena ada berapa, muka surat ada berapa, saya tak nak cakap. Saya dah cakap kan, no rules, very subjective. You need to discuss with dalam group, present lah apa yang ada pun. Dan saya pun tak akan menghukum dengan orang dengan jumlah muka surat, tak. Saya nak tengok dari, kadang-kadang kalau tanya you all, kalau buat mukis tu, selain muka surat pun dah boleh nampak dah effort dia macam mana. Orang buat dua muka surat je contohnya, dengan orang buat 20 muka surat, saya tahu macam mana kualiti kerja. Jadi saya dah lama dah saya tak ukur page number. Saya tahu kerja tu macam mana. Walaupun assignment dia selai, saya tahu macam mana kerja dia. So date tak ada isu lah. Memang betul kita ada date lah, minggu ke-11, minggu ke-12. Tapi tak ada isu sangat lah. As long you hantar nanti okey lah. Buat masa ni kita target lah minggu ke-12. Just in case kalau perlu get extra time, kita add. Kalau tanya saya, untuk part of the carry mark 60% ni, saya meletakkan dua perkara je. You faham, effort. Tu je. Faham dan effort. Itu je dua tuntutan yang saya nak. Untuk exam, saya tak boleh buat apa lah. Exam, make sure you kena buat exam betul-betul lah. 40 markah tu, you kena jawab seperti mana kehendak soalan. Tapi kalau you tak menjawab, you kosongkan bahagian tu, kosonglah. Kalau you jawab, ada jawapan, adalah jawapan. Jadi saya rasa final tak kritikal bagi saya. Jadi kritikal bagi saya adalah you nak lengkapkan assignments tu. Jadi assignment tu saya tak minta banyak. Nak tengok understanding dengan efforts je. Itu yang penting lah. Nanti we'll inform Daniel Faizal Daniel akan tanya test tu macam mana, nanti saya akan we'll inform. Sama ada kita akan pakai my guru ataupun saya bagi je kat grup WhatsApp ni, saya beritahu. Saya akan gunakan platform tu lah. Tengok yang mana yang saya tengok, mana yang mudah. Kalau saya rasa mudah kat WhatsApp, saya bagi kat WhatsApp lah. So nanti you all akan, nanti saya akan bagi direction lah. Jawapan tu email kat mana ke, hantar kat my guru ke, nanti saya will inform you. Hidayatul Husna tanya, test tu dalam chapter 1 ke chapter 2 atau chapter 3? Lebih kurang lah chapter 1, chapter 3. More chapter 1 dan chapter 2 lah sebenarnya.
lebih daripada Cik Tung Wan cerita tu. Ha? Deadline, soalan senang sangat. Saya tanya deadline, hari tu juga saya nak. Simple sangatlah. Kan? Get ready je, get ready. Ha, get ready je. Tak, tak, tak. Jangan risau. Bukan soalan susah mana pun. Simple je. Kan? Saya tak suka exam tau. Saya antara orang yang paling tak suka exam. Dan saya pun tak, saya pun tak suka susahkan student saya dengan exam. Just to notice bahawa saya risau bahawa kalau macam you tak jawab test ni. Itu je. Saya punya mention critical, kang besok minggu depan saya bagi kang. Sampailah minggu ke-14. Saya tak hantar lagi test. Ah, tu saya punya major problem saya. Saya tak ada masalah orang orang buat exam. Saya ada masalah orang tak submit exam. Ah, tu masalah paling besar. Deadline assignment dah ada dah, saya dah cakap tadi kan minggu ke-12. Ke-12 boleh. Okay. Buat masa ni ya, buat masa ni. Minggu ke-12. Okay. Okay, ada soalan lain? Soalan-soalan macam ni you kena tanya dalam grup WhatsApp pun tak apa. Dah malam ni baru nak tanya masing-masing. Okay. Okey, dah tak ada apa dah kan? Tengok semua dah komen dah tak ada. Okey, Adriana dan lain-lain, assignment kita buat. Okeylah, kalau ikutkan kelas lain minggu 11. Tapi saya rasa letak minggu 12 lah. Tapi just in case, if you have the problem, anything, please lah. Saya tahu yang benda paling besar, markah yang saya kena bagi kat you all adalah communication. Macam mana you nak communicate dengan kawan-kawan sebab kena buat group assignment. Kalau tanya saya, saya nak tunggu yang tu je. Daripada kualiti kerja tu, saya dapat tahu dah macam mana you engage dengan communication dengan kawan-kawan lain. Sebab itu the challenge lah. Macam mana you nak engage dengan kawan-kawan yang duduk sana, seorang duduk sini, nak siapkan assignment. Eh? No need to present. Kena present. Nanti kena present. Eh? Nanti kena present. Of course lah, present tu dia yang menentukan bahawa how the teamwork you buat kerja. And nanti kita akan mention lah. Dan presentation tu bukan lama, sekejap je. Very simple presentation lah. Cuma kat sini kita tengok sama ada kita boleh cover syllabus. Kalau saya boleh lajukan syllabus saya, mungkin kita boleh present dekat dalam ni. So you all boleh present ataupun you just make it short video untuk presentation. Eh, nanti kita tengoklah mana yang prefer lah. Mungkin ada yang nak present pakai Zoom ni pun boleh. Nak present mungkin nak pakai video pun okay. And kalau boleh, kalau saya present nak kena buat dua-dua lah. Dua-dua sekali present. Sekali jalan. Dua-dua tu dah jadikan sekalian. Ada yang tanya WhatsApp saya personal. Ramai juga 2-3 orang tanya. Lebih kot. So boleh tak kalau buat assignment dua-dua tu based pada isu yang sama? Boleh? Eh? Kalau maksudnya dua assignment tu nak value stream mapping tu dengan downtime tu pakai satu company ke apa sekali kan boleh. Tak ada masalah. Eh? Jadi boleh. Cuma you kena split kan lah. So dalam presentation tu kena split dah dua file lah. Dia tak boleh submit satu file jadi dua file. Eh? So assignment tolong ni just sebab tolong ingatkan ke kawan lain. Saya nak dua-dua version eh. Kalau kata you benda tu ada dua, kalau you hantar PDF, you kena hantar benda yang raw jugalah. Contoh kalau nak hantar PDF, hantar Word sekali. Eh, kalau macam slide, kena hantar juga yang PowerPoint, hantar yang PDF juga. Sebab ramai yang hantar dalam bentuk which one eh, ada yang hantar PDF tak hantar yang tu. Jadi bukan isu apa, isu untuk saya lah, untuk simpanan saya tu je. Tak ada apa-apa isu lain pun. Jadi kadang-kadang ada file tak boleh buka dan sebagainya. Kalau PowerPoint tak boleh buka, PDF tak boleh buka. Ada PDF tak boleh buka, jadi PowerPoint tu ada. Jadi backup file. Jadi hantar dua jenis lah. Satu PDF, satu yang raw. Yeah. Banyak chapter lagi. Cuma nanti saya try to make it simplify lah. Mana saya rasa boleh blend, saya blend lah. Tapi kalau tanya saya pasal project management, the early chapter ni most important lah. Chapter awal-awal ni sangat penting lah. So mungkin lepas ni antara chapter yang saya ingat, antara benda yang penting. Hari ni penting eh. So kalau tanya saya dalam exam pun, bab 3 ni ada exam. Jadi bab 3 ni ada exam. Nanti ada exam lagi. Antara benda yang kena belajar juga adalah forecasting. Forecasting topik penting. So lah, saya akan go through. Sebab topik awal ni memang topik penting. Jadi saya kena cover. Topik belakang-belakang tu ada yang tak cover sebenarnya. Jadi yang belakang-belakang tu just for the knowledge. Sebab tu kenapa saya slow awal-awal ni. Sebab awal-awal ni dia sangat penting. Eh?
Tapi kalau nanti saya mention lah. Kalau bab satu, bab dua ni tak keluar final dah. Macam tu lah. Eh? Jadi mungkin dah keluar untuk midterm, tak keluar final. So final mungkin lepas bab tiga, bab empat macam tu lah. Eh? Okay. Kita discuss kat grup WhatsApp eh. Okay. Selamat berehat semua. Terima kasih. Semoga sedikit sebanyak dapat ilmu malam ni. Kita berehat. Kita sambung untuk minggu depan untuk bab empat. Dan just follow je lah dekat WhatsApp, dekat sebenarnya group. So saya akan inform kita punya test dan sebagainya. Okay, terima kasih semua. Rehat eh. Assalamualaikum, selamat malam dan terima kasih.